اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله Tuhanku tiada Tuhan selain Engkau ciptakan aku dan aku hambamu dan aku berada dalam janjimu menurut kemampuanku aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan aku sedari nikmat-Mu kepadaku dan ku sedari akan dosa-dosaku ampuni aku kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله Engkau Tuhanku tiada Tuhan selain Engkau ciptakan aku dan aku hambamu dan aku berada dalam janjimu menurut kemampuanku aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan aku sedari nikmat-Mu kepadaku dan ku sedari akan dosa-dosaku Ampuni aku kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Saya punya skrin tidak bergerak ya di situ. Ngapain dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dah live. Ya Allah, skrin saya kat sini tak bergerak. Apa ni yang perlu aku lakukan ini? Kejap saya test-test kejap. Jom kita like, subscribe dan juga tekan bell notification dan share dengan kawan-kawan untuk kita sentiasa reset minda dan manfaatkan ilmu yang ada untuk memperbaiki diri kita. Dengar ke? Tolong bagi respon. Ada ke yang memberi? Allahumma salli ala Rasulullah. Assalamualaikum. Oh, okay. Alright. Barulah. Dengar semuanya. Kita buat setting sikit. Hari ni saya nak kena beli beberapa atau dapatkan beberapa gadget yang boleh membantu saya untuk memudahkan lagi urusan kita nak buat live ni kan. Baik. Laut Inggeris. Kota Singapura. Jumayah. Jumayah ni awak yang ada kedai kedai makan tu kan? Ke awak ajak saya pergi makan itu dengan bonda saya lupa. Alhamdulillah, syukur. Sahura Uthman, Taylor's Miss Vader. How are you, Mr. Taylor? Waalaikumsalam, Jasya Aziza. Waalaikumsalam, Hajar. Nur Anissa, Hazmelati. Miza, khabar Miza? Rosana, Siti, Irma, Nazashida, Siti Soleha. Cantik. Suara dah okey tu. Okey, terima kasih Zainurin. Galik Baling Kedah. Mak Uda, apa khabar Mak Uda? Rohaida, Z, Nadia, Pasir Gudang. Okey, Pasir Gudang ni belah mana? Taman Taman Saintek ke? SB Trainer. Okey, bagus. Siapa di sini? Siapa di sini yang tengah demam? Demam ke? Sesema ke? Sakit ke? Nadia. Kakak saya ada dua orang kat situ. Taman Saintek. Apa nama tamu, apa nama entah rambutan ke? Kan nama-nama buah kan? Tahu apa benda.
Noriza, baik. Noriza, okey. Terima kasih yang dah share semua. Skuda JB Hujan, okey. Siapa dah share, terima kasih. Mudah-mudahan, insyaAllah. Saya dah... Oh, okey. Baik, Jumayah. Ya Allah, limpah ruahkanlah rezeki Jumayah ni. Ajak geng Singapura Jumayah. Tengok sekali, kita tonton sama-sama. Cik Ros, semua ketua kelas, Cik Ros dari Subang Airport, clear. Baik, Cik Ros. Dekat dengan Subang Airport tu ada Cita Mall kan? Okay, baik. Ofis saya dulu kat situ. Demam kena gout semalam. Allahu Akbar. Gout ni, awak cuba cari black garlic. Sekian. Saya ada bursitis sama. Lebih kurang dia macam dia sepupu pada gout lah. Lepas Alhamdulillah saya amalkan. Ada ni saya memang tinggal satu kat sini je ni. Makan black garlic ni. Alhamdulillah. Makan pagi, pagi, perut kosong, air panas. Halas. Okey, siapa kat sini yang demam? Yang kurang set flu. Okey. Alright, tak apa. Sungai si apa? Sungai Petani hadir. Baik. Banyak para petani di sana ya. Bagus terus Alia. Apa tajuk hari ni? Tajuk hari ni peluang kedua. Okey, baik. Jadi sebelum kita mulakan, saya nak baca satu hadis boleh? Okey, saya bacakan satu hadis. Okey, daripada Hadrat Hassan radhiyallahu anhu menukilkan bahawasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT akan mengampunkan dosa-dosa seseorang hamba semua sekali. Allah ampunkan semua dosa-dosa sekali hanya dengan sebab demam semalaman. Kepada bro tadi tu demam, ni Allah bagi tahu ni, ni daripada Nabi sendiri ni. Bahawasanya Allah akan mengampunkan dosa-dosa seseorang hamba semua sekali hanya dengan sebab demam semalaman. Maka bila dia demam, dia apa, dia mengadu pada Allah, mohon Allah berikan kesembuhan. Masya-Allah, biasa yang ingat saya kalau orang demam ni akan ada tiga perkara yang hilang daripada dia. Pertama iaitu selera makan. Kedua seri muka dia. Ketiga dosa-dosa dia akan dihilangkan. Tetapi bila dia sihat, dua perkara yang Allah beri balik. Tapi satu perkara Allah tak akan pulang balik. Apa dia? Apakah dua perkara yang Allah pulang balik tapi satu perkara tu Allah tak pulang balik bila dia dah sihat balik? Siapa ingat? Jadi seandainya ada yang kurang sihat, insyaAllah tahniah. Bersangka baik kepada Allah bahawasanya Allah sedang mengampunkan dosa-dosa kita. Ada peluang untuk kita diampunkan. Baik. Bonda kita pun dah ada bersama kita. Assalamualaikum Bonda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Talib ya? Alhamdulillah. Pasang lighting Bonda, syukur. Lighting memang dah ada pun. Tapi yang ini adjust lah. Ayah dia pandai, dia tahu depan sikit. Alhamdulillah, syukur. Ini kan kawan kita. Dia yang bagi salam kat Bonda pun sebenarnya. Kushafinas kata dosa tak pulangkan balik. Dosa, betul. Dosa Allah tak pulangkan balik. Dosa Allah angkat. Subhanallah, syukur Alhamdulillah. Baiklah, apa kata kita sama-sama hari ini kita mulakan. Yang dah share, terima kasih. Teruskan share dalam Subhanallah, dalam komuniti, dalam persatuan-persatuan, grup-grup Facebook, kongsi dengan mereka, watch party. InsyaAllah ni majlis ilmu. Kita pun sedia maklum sebelumnya ada hadis yang kita dah bacakan. Kita berada, ketika kita berada dalam majlis ilmu, malaikat berhimpit-himpit. Rupanya Allah hantarkan sejenis apa, satu kategori malaikat, malaikat yang sukakan ilmu. Dia pantang dengar ada majlis ilmu. Malaikat ni kalau dengar majlis ilmu, macam cerita buaya dengan sakancil tu, apa? Ada makan. Ini malaikat ni lebih kurang macam itulah. Apa? Majlis ilmu, menderu-deru dia turun. Tu dekat atap rumah korang tu, penuh lah tu. Lebih kurang lah bahasanya, lebih kurang macam tu. Tapi alam ghaib kita tak boleh membayangkan sebegitu rupa. Tapi sesungguhnya begitulah. Baik, apa kata kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah.
Hadi akan buat seluruh umat manusia di atas muka bumi ni dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Dan semestinya buat Nabi Muhammad SAW, ya Allah, rezekikanlah kita pergi ziarah Nabi lagi, pergi ke kota Mekah, ke kota Madinah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratul Ladzim. Ya, terima kasih yang share. Subhanallah. Baik. Hari ni peluang kedua. Ha, pasal apa pula kita tiba-tiba nak cakap pasal peluang kedua? Ha, peluang kedua ni saya bagi satu situasi lah. Ha, dalam keadaan sesiapa yang pernah mungkin kita tengok dari segi kehidupan hingga ke kesihatan dan sebagainya. Siapakah sini yang pernah diberi, dia rasa Allah beri dia peluang kedua, iaitu mungkin dia pernah dulu sihat walafiat, lepas tu tiba-tiba Allah uji dia dengan keadaan kesihatan dan sekarang Allah pulihkan dia balik, ataupun Allah berikan dia kesihatan balik. Siapa sini yang pernah berniaga, barangkali perniagaan dia dulu memang meletup lah, dia jual memang laju gila, tiba-tiba perniagaan dia tertumuih, orang utara kata tertumuih, tergolik, jatuh balik pula. Ya Allah bagi dia peluang kedua untuk dihidupkan semula. Dan ada setengah orang, dia berumah tangga, ada keluarga, tiba-tiba Allah berikan dia sedikit ujian, tiba-tiba dia rumah tangga tidak berjaya, tapi kali ini Allah berikan dia peluang kedua. Jumpa suami, mungkin jumpa isteri yang lebih sesuai dengan jodoh dia, dan dia rasa Masya Allah inilah peluang kedua. Jadi siapa di sini yang telah Allah berikan peluang kedua? Aha, tertumuih, betul khas Melati. Sambil-sambil anda tulis, siapa yang diberi peluang kedua, nak tanya bonda. Peluang kedua bonda kan? Biasanya kita sentiasa minta, berilah saya peluang kedua. Jadi bonda, kita ni sebagai, saya nak tengok dua perspektif lah. Orang yang meminta diberi peluang dan orang yang perlu memberi peluang. Okay, kita tengok dari aspek angle orang yang meminta untuk diberi peluang. Patutkah seseorang tu kalau kata dia dah buat salah, dia dah katalah terumpat, terkata, teraniaya, memfitnah sehingga orang tu jatuh ke, gagal ke dan sebagainya, apakah patut dia minta peluang kedua untuk diberi kemaafan, diberi keampunan untuk dia tidak buat lagi dan sebagainya, patut tak dia minta ataupun dia baik berdiam diri saja? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam bodo dah type tadi sambil dengar ni selawat. Ingat Allah, dan orang, hantar sayang pada orang dan hantar sayang pada seluruh umat. Dan istighfarkan pada semua mukminin mukminat. Astagfirullah lil mukminin wal mukminat. Dan baca zikir ya barik ya barik ya barik 40 kali. Banyakkan selawat dan berniat hari ini Allah kerana aku tak kedai yang baik pada hari ini. Ya. So bila kita baik, nak dapat tak kedai baik pada Allah, kita niat apa? Ingat formula, ada, beri, dapat. Jadi kita nak tak kedai yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita nak beri yang baik pada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak peluang kedua, kita nak peluang kedua, maka kita kena beri peluang kedua pada orang. Nampak tak? So kalau kita nak mana hidup tu, saya nak bodoh nak shift hari ni, saya nak beri. Sebut, saya nak beri. Saya nak baik. Sebelum bonda live ni, bonda lepas subuh dengan bonda punya dayang-dayang syurga semua tu, ahli Masya syurga. Lepas menantu bonda dah baca Riyadhus Solihin hadis, angka pun dah masuk bilik, tinggal bonda je dengan pembantu rumah Ayah semua. Dia? Terus, orang lelaki dah tak ada, dia masuk bilik dah, mengaji ke apa. So bonda dengan pembantu rumah je, masa tu kita setting lah, usrah sikit. Kita ni dapat dalam hidup, kita niatkan. Jadi saya beritahu lah bonda, cakap lah bonda kalau pergi kerja tu terus niat macam mana nak beri terbaik pada patient, menghormati, memuliakan, buat lebih pada yang pada.
kalau orang jumpa tu beri motivasi, beri nasihat. Dan kadang-kadang kita memang penat, tetapi bila dengan patient ke dengan customer, kita hilang penat. Macam kita live sekarang, wow, semangat. Tapi betul, semangat tenaga tu bukan dari kita. Bukan dari makanan. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk rezeki orang yang kita sedang beri perkhidmatan. Jadi kalau kita hari-hari untuk beri manfaat, maka tenaga tu akan datang. Jadi kalau kita kata, oh tenaga daripada saya, kalau dah tua penatlah. Tapi tenaga daripada Allah tak ada limit. Oh ya. Betul. Saya ni okay, I wake up in the morning, I exercise, I got energy so I can do. Yes, itu usaha kita. Tetapi banyak orang sekarang tak sihat pun. Banyak orang makan tak, macam-macam. So akhirnya kita nak akidah kita yang kita dapat itu rahmat Allah. Baik. Dan kita dapat rahmat Allah kalau kita tidak ada rasa rahmah kepada hamba Allah yang lain. Kan? Baik, betul. Jadi kalau kita nak dapat rahmat Allah dengan banyak, kita pun nak jadi rahmatan lil alamin. Dengan sebab kita itu, hamba Allah mendapat faedah daripada kita. Jadi, bila orang mendapat faedah, maksudnya kita instead of giving. Giving. Jadi, bagi orang yang dah buat silap, okay, pertama, kalau kita buat silap, jangan minta dengan makhluk, minta dengan Allah dulu. Taubat, ya Allah, aku silap. Masa aku seorang suami tu, aku sibuk duk main game, aku sibuk main motor besar, aku sibuk keluar dengan kawan laki-laki ramai-ramai, sembang sana, sembang sini. Aku tinggalkan isteriku yang selama ni ku cintai, yang aku bayar nikah dengan dia. Mahar nak dapat anak pun payah, ada setengah tu pergi IVF lah, setengah tu pergi macam-macam dapat anak. Dah dapat anak, aku biarkan anak isteri duduk tunggu aku. Pasal apa? Aku nak buat perangai lama. Kalau sebelum kahwin main motor besar, pergi 3-4 hari pergi mancing, sama perangai sebelum kahwin, lepas kahwin sama. Kejam. Aduh, kejam. Sekarang laki-laki semua kalau nak kahwin mesti ingat, masa kita hidup sebagai orang bujang, masa tu kita dengan Allah. Tapi bila kita salam tangan Tok Kadi, kita ambil seorang wanita daripada dakapan mak ayah dia yang dia bela 25 tahun, mak dia bela elok-elok, kita rantap dia, ambil dia masuk rumah kita, kita buat apa kat dia? Apakah kita menyantuni dia sama macam mak dia layan dia? Sebab itu Buddha dah cakapkan skrip bagi laki-laki yang nak kahwin, kata apa? Makcik, saya nak kahwin dengan anak makcik. InsyaAllah saya janji, saya akan layan dia sama ada sama atau lebih daripada makcik layan dia dengan penuh kebaikan dan santunan. Dan saya janji insyaAllah doakan saya, saya nak bawa dia dan bakal anak kami ke syurga. Agak-agak ada tak ibu yang tolak pinangan ni? Tak ada, Bunda. Kemudian siapa yang sebelum ni katalah bercerai dengan isteri, cuba ingat baik apa skrip yang kita buat pada mak mertua kita dulu. Tulis skrip. Hari-hari baca. Tulis skrip. Aku janji aku akan jaga anak dia sama ada lebih atau sama macam dia jaga anak dia. Dan apakah aku sedang membawa anak isteri ku ke syurga? Atau aku hanya membahagiakan isteri ku bersantai-santai pergi holiday sana, holiday sini. Hanya bahagia di dunia tapi siasa di akhirat. Siapa macam ni yakinlah rumah tangga akan rosak. Bunda nak cakap sini siapa para suami, para isteri yang kahwin tidak kerana Allah, tidak ada tujuan nak bawa ke syurga, memang rumah tangga itu akan rosak. Sebab bagi pasangan yang kahwin dan tidak solat berjemaah, maknanya kita tidak mengutamakan Allah. Dan bagi suami yang tidak jadi imam kepada isteri, macam mana kita kalau dalam solat tak jadi imam, macam mana kat luar solat tu nak jadi imam? Macam mana isteri tu nak hormat kita? Kalau kita tidak menjadi contoh yang baik, menjadi contoh hamba Allah yang taat pada Allah. Kita seorang kapten kapal tapi kita isap rokok, kita mabuk, kita pusing, sedang main handphone, tak tengok kemudi kapal nak pergi mana. Jadi siapa-siapa yang rumah tangga tengah rosak, jangan salahkan pasangan. Cakap saya salah, pasangan saya betul. Sebab itu boleh selalu nak cakap orang, kalau kita bercerai, perlu minta maaf dengan pasangan. Dan jangan buka aib. Sebab pasangan kita itulah ayah dan ibu pada bakal anak kita, yang anak kita akan ingat. Bila kita bercerai, anak kita kecil, dia punya subconscious mind buka. Setiap rungutan kita tentang suami,
ayah atau ibu anak kita masuk subconscious mind, dia akan form perception, dia punya filtering system untuk ibu dan ayah dia. Dan keladak ini akan hilang. Boleh dah tengok ramai orang lah, kadang-kadang orang datang jumpa bunda kan, dia hidup dengan dendam pada suami dia. So anak dia membenci ayah dia lama. Supaya ayah dia nak maafkan, anak dia nak maafkan anak dia. So bayangkan anak yang tidak memaafkan ayah, hidup dia barakah atau tidak? Nampak tak kitaran ganas? Nampak kitaran ganas bermula dengan seorang lelaki yang gagal untuk menjadi pemimpin yang baik. Kalau kata bunda, kalau kata memang situasi dia begini, memang suami tu memang begitulah karakter dia, bekas. Begitulah karakter dia, kaki pukul ke apa ke kan. Lepas tu perlu tak diberi peluang kedua? Apa katalah suami tu datang, katalah ni para suami ada, dia nak minta peluang kedua. Okay, bunda nak cakap ni, bab orang yang suka kaki pukul lah. Dia kaki pukul ni selalunya dia habit. Dia pukul jadi sedap, dia habit, tak ada apa-apa, dia tak rasa berdosa. Orang yang dia tak bila pukul tanpa rasa bersalah, itu dah masuk dalam paradigm dia. Jadi habit dia. Kenapa? Pertama, besar kemungkinan dia tengok mak ayah dia, mak dia kena pukul dengan ayah dia. Allahuakbar. Besar dah paradigm, bapa borik anak rintik. Jadi selalunya banyak orang kata jangan terima lah, banyak orang kata. Baik. Kalau kata jadi talib bunda kata apa, kalau nak kahwin dengan orang, tengok rupa paras ke, tengok solat ke, tengok akhlak. Akhlak. Ya. Akhlak tu gambaran macam mana situasi mak dia masa mengandung, rezeki yang Allah dia mak ayah dia cari, interaksi yang dia lihat di keluarga dia, itu membina akhlak dia. Pasal paling penting anak-anak ialah kosong hingga 2 tahun tu. Masa dalam kandungan sampai 2 tahun dia absorb. Jadi kalau ibu-ibu yang mendengar ni, siapa yang banyak orang kata, bunda dulu saya memang tak solat, anak saya degil buat. Ada mak ada peluang lagi, ada taubat. Boleh delete file lama dengan taubat. Dan Allah yang genggam hati anak kita nak berubah atau tidak. Bunda tahu, bunda pun sama, kita semua ni memang banyak salah. Tetapi kalau kita duduk salah, guilty, energi rendah. Kita terus taubat, terus pada cinta, maka energi akan tinggi, rezeki akan murah. Senangnya, reset je minda you. Reset, tekan di button, taubat, minta maaf dan maafkan orang. So bagi orang yang suami kaki pukul, tolong pergi siapa, kahwin je all, suami pukul je terus, jangan sambung. Terus jumpa mak mertua, tanya, abang nak macam ni ke tidak? Sebab kaki pukul ni, bunda pernah jumpa orang lah, dia sampai 8 tahun proses kena pukul tapi dia malu. Pasal apa malu? Takut orang kata. Takut orang kata kan. Jadi berlaku, okey. Tapi merana akhirnya 8 tahun bercerai. Masa tu dah ada anak, buat apa? So macam ni lah you all. Kahwin, kaki pukul je, you dah tersilap pilih reject item. Bunda macam ni, kalau suami tak solat tu, ada can lagi. Tapi kalau rasa tu. Sebab itu siapa-siapa yang beri anak dia main video game pukul-pukul tu, tolong buang. Video game yang basah-basah orang pukul-pukul dalam video game. Dia akan masuk dalam otak pun dia. Ya, subconscious mind. Sebab diulang-ulang. So boleh ingat kan kata nak install program, kita affirm, sebut. Kan? Kita visualize, tengok dan dengan emosi. So, kalau orang tu main video game, kan? Oi, pukul dia. Dengan ulang-ulang, kan? Dia nak tengok, bukan tengok. Ni saja tengok. Jadi kalau main 8 jam itu, tidur mesti ingat. Dan emosi, wah memang tak guna. Itulah masuk. Masuk perempuan kaki pukul. Orang mungkin kata perempuan ni simplistik sangat kaki pukul. Tak. Because anda apa yang anda lihat, anda apa yang anda dengar, anda apa anda rasa, anda apa anda makan. Kita ada pentagon kan? Kesihatan, apa yang kita makan. Kita punya kebijakan, apa yang kita baca. Kan? So macam tadi bunda nak beri satu tip, bunda dengar tadi dia kata, wanita sekalian, siapa nak muka awet muda dan bersinar cahaya? Angkat tangan. Aha. Bukan wanita je bunda, lelaki tak dapat. Tok San, korang semua biar tua. Kejap. Lelaki yang ada pandang muka korang. Biar tua, biar kecut, biar.
Perempuan je. Siapa nak cantik? Siapa nak? Siapa nak? Siapa respon nak je buat kita layan mula. Tak respon, no way. Siapa no tak way, respon? No way, go the highway. Ah, siapa yang tak ilmu ni dia tak dapat lah. Dia tak boleh amal. Kena respon nak. Nak cepat nak tag kawan-kawan awak yang perempuan-perempuan yang lain. Bagi ramai sikit. Takkan awak suruh banyak cantik kan? Biasa siapa kongsi, oh nak. Eh, lelaki tak boleh. Nak kacak je. Bunda kata tak payah. Untuk lelaki, kita buat sesi dengan ayah anda. Ayah anda bagi tips-tips. Ayah anda punya tips terbaik. Ha? Ini siapa? Ini siapa koyak? Irma kata betul. Saya pun observe anak-anak jadi begitu bila main game ganas-ganas. Ha, tu betul lah tu. Ha. Tepat sekali. Siapa cakap tu bunda? Subhanallah. Irma. Nadia akan cantik, Zainun akan cantik, Mike Hasfina akan cantik, Nur Azalinda akan cantik, Azurin akan cantik, Aziz akan cantik. Siapa yang share lagi dapat banyak. Ha, Irma akan cepat. Nur Syazwani Liza akan cantik, Irniwati akan cantik, akan Nur Cahaya, Azila. Ramai. Bonda doa kata untung korang. Sebut nama pula tu. Abang akan cantik. Diana akan cantik. Siapa sebut nak je boleh sebut. Saya nak Tini Rohayu Martuan. Dan share. Terima kasih. Share. Tag kawan-kawan. Watch party. Petua ni bukan sebarang petua ni. Bonda bagi ni. Subhanallah. Tak payah special eh. Tak payah nak bazir-bazir duit ya bonda. Ya Allah, macam-macam produk jual sekarang. Dah boleh tahu ada orang dia buat produk wanita, ya Allah. Dia OEM, dia packing kat kilang, tak mana-mana jual packing. Allah, kesian. Timan gilo. Founder-founder tu, you guna tak sendiri eh. Ingat eh. Jangan you jual produk tapi you pakai produk international. Jual produk biasa. Ini pakai international, berdosa. Berdosa besar kau jawab daripada Allah. Aku menambah nasi tambah. Okay. Kalau dia kata tak guna. Oh, ada dia juga macam ni. Betul bonda, anak saya pun dah cakap tak guna bila main dengan kakak. Rupanya dia ikut dalam game. Game tu bila kalah cakap tak guna. Ya Allah, ya Tuhan. Tak guna tu ayat negatif tu. Tolong pantau. Kadang-kadang kita, kita sibuk kerja kan. Tapi kena pantau. Siapa yang beri video yang kadang-kadang sedang merosak, masuk racun. Sian. Anda sedang melakar masa depan negatif untuk anak jadi orang ganas. So nah, anak yang ganas, bodoh cakap dia, biar bodoh kena cakap macam ni, biar awak takut. Betul. Kita bertanggungjawab benda apa jadi anak kita kan. Auzubillah min syarik. Nur Aziani. Lepas tu anak tak tu bodoh nak menangis. Siapa yang tak bekerja sekarang, yang relax sekarang akan penat masa anak dah besar. Biar penat sekarang. Penat sekarang. Senang kemudian bonda eh. Okay. Macam tak berhenti dia kata nak ni bonda. Betul. Tipsnya ialah baca hadis. Baca hadislah. Ialah tokoh menyampah kau siapa. Tu masih bersih. Siapa yang membaca hadis? Sebab bayangkan kita ni baca kata-kata orang, kod sana, kod sini tapi hadis tak baca. Bodoh pun terpaksa, ya Allah. Baca gitu-gitu tak ada habit. So, mulai hari ini cuba niat. Tiap-tiap hari berapa hadis nak baca. Tiap-tiap hari berapa muka surat Al-Quran nak baca. Buat jadi KPI. Sebab itu boleh cari rumah ada kitab Riyadhus Solihin. Okay, baca satu lepas solat. Sebab tu bonda dah hamar kat rumah, ada kitab Riyadhus Solihin tu. Lepas solat je Aiman akan baca, menantu bonda akan baca. Alhamdulillah. Bonda perhatikan, lepas dah baca tu keharmonian sangat bagus dalam rumah. Utama kita ada pembantu ramai kan, 4 orang. So macam mana harmoni tu, jadi semua tu jadi baik. Dengan kata-kata sejak baca hadis dalam 2 minggu ni, syukur. Okay? Para ahli hadis yang orang paling tinggi, Noh Jahaya macam Said Noh Hisham tu, dia ahli hadis juga lah kan. Dia banyak hadis kan. Dia tengok macam beliau tengok lembut, sangat disayangi, aura positif berapa ribu. Dekat 90 berapa ribu tengok semalam. Betul, okay? Betul. Masya Allah. Baca hadis ya. Apa nak tengok kulit buku saya ni. Ini orang hadiahkan kat saya ni. Dia kata amalkan Lip baca hadis kat rumah untuk kerukunan rumah tangga. Dia cakap kat Talib,
Untuk kerukunan rumah tangga, siapa baca hadis kat rumah, baca apa yang bodoh amalkan tu, dia macam ada satu formula yang kita tak tahu apa yang akan jadi. Tiba anak-anak yang macam tak mesra adik-beradik, dia jadi rapat dengan mak ayah, selalu cakap kasar-kasar, jadi lembut hati dia, bahasa dia, rumah tangga akan jadi rukun. Jadi saya baca depan anak-anak semua lah. Alhamdulillah bunda, sangat bagus. Dia tanda-tandakan semua ni. Dia tanda-tandakan semua. Talib tak ingat siapa bagi. Talib rasa lah Uncle Lia yang kasi. My wife punya pakcik. Masya Allah. Muntakhab. Hadis pilihan. Hadis pilihan. Masya Allah. Syukur. Baik bunda. Oh, jadi itulah tips ya bunda. Untuk cantik. Mudah je. Tak payah bazir-bazir duit. Cantik daripada dalam terus keluar. Dan bunda. Contoh. Talib pernah terbaca. Kalau kata kita tulis dengan kata-kata. Kita tengok kata-kata, sebab mungkin hadis ni dia berbentuk kata-kata kan. Kata-kata yang baik. Kalau kita tulis perkataan-perkataan kita nak, boleh tak macam saya cantik, saya kuat, saya sihat. Untuk kita je, untuk kita. Macam bonda pakai shawl tu kan. Saya sihat, saya kuat. Is it impact? Ada kesan? Macam ni, bila kita baca sesuatu yang baik, emosi kita akan berubah. Macam short, I am joy. Oh, aku gembira. I am soleha. I solat on time. I am peace. I am love. So, perkataan-perkataan yang energi tinggi. Kan? So, bila kita sebut, perkataan itu mempengaruhi sikap. So, kalau kata, I love to solat on time. Sebut, I love to solat on time. I love to solat on time. In fact, masa kita sekolah, tak ingat tak bila kita lambat, cikgu sebut apa? Tulis. Saya datang awal kan dulu. Ingat tak dulu? Kertas kan? Orang dulu dah buat dah. Tulis, tulis, tulis. Dan tulisan tu powerful. Dia kena kita, emosi kita, intelek kita dan fizikal kita. Okay? So kalau kita pakai macam ni, boleh pakai, boleh niat, okay, pakai energi tinggi. Yeah, because apa kita lihat, kita dengar, kita rasa, semua tu, sebab tu dalam Islam dia suruh jaga anggota untuk jaga takwa. So kalau kita baca berita negatif kan, kisah orang kena ragut, kena rogol, aloh pening. Dan something, there's one guy yang boleh tengok dekat, bukan YouTube lah, bila boleh scroll Instagram, nanti ada dia punya iklan tau. Boleh tak tahu, saya nampak dia macam nak muntah. Ada orang bukan Islam lah. Tapi cara dia pakai. Kenapa? Tu macam, tak tahu, mungkin dia gay ke apa. Boleh tengok dia, tak tahu. Boleh tengok dia macam tak boleh. Sebab tu, yelah, kalau orang ahli maksiat ni kan, sebab tu dia, ada orang, dia kulit dia hitam tapi hitam manis. Ada orang dia putih makeup tapi tak muntah. Sebab putih tu, tahu makeup tu physical. Physical 1%. Tapi roh dia 99%. So kalau ahli maksiat, apalagi orang LGBT dan sebagainya, memang jadi kita nak muntah tengok dia. Jadi this guy, dia bukan orang kita lah. Asal every time, bukan iklan dia asyik keluar, dia pakai baju t-shirt macam sleeveless macam tu, badak, boleh kena scroll tak tengok. Buka konten dia nampak macam, tapi as I read, I can't read. Itu energy namanya. Sebab itu dia kata, orang yang soleh suka ziarah orang yang soleh. Orang yang salah suka ziarah orang yang salah. So kalau kita orang akan follow Instagram orang salah. Okay, orang yang salah akan follow Instagram orang salah. Orang yang salah akan follow Instagram orang yang salah. Maksud why? Orang yang salah akan follow Instagram orang yang salah. So you all nak tahu you all kat mana, tengok siapa you all follow. Siapa you all follow kat Instagram. Okay? Kalau you all tengok, cuba you all follow balik orang Instagram. Bila you tengok Instagram tu, apakah makin cinta Allah? Apakah makin dekat dengan Allah? Apakah makin baik akhlak? You follow. But if you follow Instagram, bila you tengok dia taruh upload yang cerita negatif, dia follow kita jadi cinta dunia, nak tiru macam dia, tengok dia pergi holiday, kita tension, itu unfollow. Itulah yang kata peluang kedua dia balik. Peluang kedua betulkan diri sendiri. So, nak jawab soalan Talib, panjang bodoh begini. Kalau orang tu buat silap, kita nak tak minta peluang kedua dengan orang, hanya kalau kita pun beri peluang kedua kepada diri kita, maknanya kita ubah diri kita,
bersedia untuk ubat. Jangan suami yang pukul isteri, tolong terima saya balik. Tapi kita tak taubat, kita tak menangis, kita niat nak jadi orang baik, jangan minta peluang kedua. Kalau kita tak beri peluang kedua kepada diri sendiri, baru kita boleh minta lima orang. Dan kita pula, kalau orang minta peluang kedua, kita mesti niat nak beri, sebab satu hari kita pun akan minta peluang kedua. So kalau kita ni tak boleh maafkan orang, kita fikir kenapa tak boleh maafkan orang? Apakah aku beri oksigen padanya? Apakah aku menggerakkan jantungnya? Apakah aku membuatkan buah pinggangnya baik? Apakah aku menjalankan otaknya? Yang bajet bagus. Orang yang tak nak maafkan orang ni sebab dia merasa berjasa, dia merasa besar, dia merasa ego, nak suruh sembah dia baru. Siapa yang besar sangat awak ni? Terima kasih bang. Awak besar sangat ke? Ada pun makan ubat sikit. Suplemen. Masya-Allah tu antara kita beri, kita sayang diri kita antaranya bunda ya, makan suplemen. Dan itulah ada tadi saya terbaca satu komen ni. Dia kata alhamdulillah dia dah dapatkan show bonda, memang rasa energy yang sangat best. Rasa nak demam, rasa kurang sihat, pakai show tu alhamdulillah dengan izin Allah lah. Sebab apa rupanya tak rasa lah pandangan, nak tanya pandangan bonda lah. Tak rasa agaknya bila kita pakai show positif ni, kita kan ada tengok perkataan dia. Kita tengok perkataan dia dan kita mungkin bila tengok mesti kita terbaca kan bonda sekali tak langsung, dan apa kita fikir itulah setting emosi kita. Betul benda? Yeah, I'm soleha, I am joy, I'm efficient, I live to solat on time, I am kind. So macam ni, the fact that you choose to look at something positive, and that bila kita pilih yang, dia gini kan, setiap saat kita ada fikiran. Fikiran tu menghasilkan pilihan. Pilihan tu menghasilkan behavior, tindakan. Tindakan tu menghasilkan pengalaman. Pengalaman menghasilkan emosi. Emosi menghasilkan fikiran. So, dia panggil? Pusing. Pusing. That's your state of being. Itulah domain emosi anda. Itulah operating system anda. Itulah RAM anda. Itulah memory anda. So, that's how you run your computer in your life. So, kalau you tak start dengan fikiran yang betul, dan fikiran betul ni apa anda lihat? So, kalau you always, okay, bangun pagi je tu. Macam bonda pun kalau nak tidur, kadang-kadang kalau penat, bonda bagi, letak atas rumah bantal bagi. Mana pergi. Dan semalam bonda bagi semua staff kat PMI Asia semua menjerit, diorang suka. Kan? Semua nak pakai. Ya. Yeah. Kan bonda hantar WhatsApp tu kan? Ya. Okey. Baik. Pak. So bonda macam ni. Bonda punya style. Kalau kita nak seseorang itu mendengar nasihat kita, kita mesti ada account emosi yang positif. Buat air positif, betul, insyaAllah. Betul. Apa ayah ni cadang apa? Angka cadang apa? Ambil flask. Ada orang suggest buat benda positif. Sebab tu, tengok bonda punya flask air siraman. Oh, tulis pakai marker? Ya. Cergas, bijak, pintar, cekap, kemas, tawaduk, tenang, bahagia, gembira, soleh, pemurah, pemaaf. Syukur, sabar, sayang, 7S tu. Sedar diri, sucikan hati, sedekah. Teratur, rajin, tepat waktu, selesa, semangat. Semua tulis. Okay? So jadikan tabiat. So fokus yang positif saja. Jadi kalau kita ni nak tahu apa hidup kita, fokus kita. So ingat, fikiran menghasilkan pilihan. Okay, so contoh-contoh boleh tengok. Fikir bonda, oh I'm solihah. Aku dah pilih solihah lah. So bila solihah, bonda pun akan doa, ya Allah Tuhanku, izinkanlah aku jadi isteri solihah, ilhamkanlah aku untuk buat akhlak yang baik yang menyenangkan hati suamiku, anakku, cucuku, menantuku, pekerjaku, pembantu rumahku. Bonda doa dah. So bila bonda pilih nak macam tu, bonda punya perangai pun akan senyum, baik, lembut, terima kasih, sayang, semua tu dah. So bila bonda baik, ni Kak Buhai tengah duduk kemas bilik bonda ni. Nanti nak beritahu rahsia Kak Buhai kenapa dia sangat kuat. She told me something yang bonda dia pandai. Dah kerja dengan saya 20 tahun. She's full energy. Ketua energy sama, tapi dari segi kekuatan fizikal dia 10 kali galian kan dia kuat. Kenapa kan? So lepas tu bila kita buat baik, kita dapat baik, masa pengalaman kita best lah. So daripada fikiran, pada emosi, always.
Fikiran positif, emosi positif, emosi positif, tindakan positif. So baik, best saja hidup. Kan? So Kak Buhai rupanya, duduk bincang tadi lepas usrah tu, saya cakap lah, dia, oh, dia kata saya Kak, bila nak buat kerja, saya bayang masa aku muda buat kerja kuat dulu. Jadi, oh, walaupun, bayang. Ha, so dia teringat, she go into a state masa dia muda dulu, dia kuat. Aku boleh buat ni dulu, boleh lagi. So that's why, dia no limit. Ambil barang, macam-macam subhanallah Kak Buhai. Ha, Allah izin. Doakan dia hari ni anak Kak Buhai, pembantu rumah saya dah 21 tahun kerja dengan saya, orang sangat-sangat ahli syurga lah. Saya cakap dengan dia kat syurga, pada masa dia masuk dululah pada bonda, pasal bonda dapat nama, dia tak dapat nama. Anak dia akan operation salin cucu yang keempat. Doakan ya. Alhamdulillah, syukur. Fida. Alfida, doakan siapa yang menonton. Semoga Fida dapat baby, sihat walafiat. Syukur anak. Ni ramai cakap amin. Baik tu Kak Buhai, ramai doakan ni. Tu Kak Buhai dengar ni. Alhamdulillah, syukur. Masya Allah, ni ramai berdoa. Ya Allah, saya terima kasih bonda, saya kuat balik. Nur Zita kata, Masya Allah, sebelum ni saya selalu bersedia sensitif sangat. Terima kasih bonda, saya kuat, saya baik, saya bagi. Betul Nur Zita. Kena sentiasa sebut, cakap. Hari tahu diri kita kan? Ya. Allah, so ingat, baik. Kalau ada gelas, kalau tak ada flask pun, dekat gelas tu ambil marker pen, tulis cantik-cantik. Baca doa, baca doa. Dan orang yang bersedih sensitif, Nur Zita berapa tahun duduk bersedih, meningkat tak kualiti hidup, makin turun kan? So kita jangan, kita bersedih pasal dosa, jangan bersedih pasal manusia. Ya? Nah, semalam dia share pasal putus tunang barangkali. Macam itulah. Siapa putus tunang? Nur Zita tu, saya terpaksa semalam dia tanya pasal dia putus tunang, lepas tu tunang dia dan keluarga tunang tu macam tuntut something-something, jadi kes polis semualah, dia ada cerita semalam. Dia tanya apa pendapat kan, dia kata insyaAllah nanti yang tu kita tak boleh nasihat lah, kes-kes polis tu wallahualam kita tak tahu apa cerita berlaku sebenarnya kan. Tapi ingat tak bodoh kata kalau dapat tak baik kan, sebab tu dalam WhatsApp yang bodoh, staff bodoh tu bodoh bagi pakai semua, bodoh pun buat ajar prinsipal. Ada, beri, dapat. Ada baik, beri baik, dapat baik. Dapat tak baik sebab kita dah beri tak baik. Kita boleh beri tak baik sebab ada tak baik. Maka saya tak akan salahkan orang. Saya akan betulkan diri saya dan saya belajar. Always say that. Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Syukur. Ramai yang. Okay ni Zainun Yusof kata, saya masih ingat lagi kata-kata Dr. Atiyah. Yeah. Masa diuji. Dia kata kita tak kuat. Sentiasa mohon Allah beri kekuatan dan minta pada Allah. Doa banyak. Nadia Kamilia Bonda, suka dengan quotes positif. Sampailah terjumpa FB Bonda dan follow Bonda since PKP and hook terus. Maksudnya masa PKP ni yang ramai terjumpa Bonda. Masya-Allah. Ya, saya siap, saya kuat. Ya, kita terus dengan ayat positif. Talik, sebelum ni bonda buat macam ni saja kan. So bila kaftan yang baru ni bonda buat terfikir, lebih tauhid hikmah ni, bonda tulis macam ni. Alhamdulillah, saya syukur dengan izin Allah. Tulis kat situ dulu. Kaftan yang baru. Kaftan saya yang dah basuh ada tak? Kaftan yang baru. Yang hitam. Kita tengok. Bonda tulis. Belum eh? Tak apa. Boleh. Dah check dengan ustaz kan? Alhamdulillah Allah tulis kat baju, tak apa kan? Boleh. Ustaz Izhar kata boleh, asalkan jangan Al-Quran. Jangan berkataan Allah yang ayat Al-Quran tu kan? Okay, baik. Alhamdulillah, saya bersyukur dengan izin Allah, betul dekat situ. Lepas tu, saya pemaaf, saya penyayang, saya pemurah, saya sayang diri saya, saya sayang semua orang. Saya hormat diri saya hormat semua orang. Sebab bonda nak sangat terapkan nilai semua orang supaya sayang dan hormat diri sendiri dan orang lain. Bila kita sayang kita akan sayang orang. Ada sayang, beri sayang, dapat sayang. So bila kita sayang diri kita boleh sayang orang. Sebab kalau kita tak ada sayang, tak boleh beri orang. So sayang diri, sayang orang, orang sayang kita. So hidup penuh kasih sayang. Saya hormat diri, hormat orang, dapat hormat. So maknanya itu je lah. Dengan anak, dengan suami, dengan sahabat, sayang, hormat. Benci tak ada, dengki tak ada, menyampah tak ada, meluat tak ada, dendam, semua tak ada. Energi yang bawah dalam kita tu kan, tak ada. Yang positif je ada. So energy tinggi, rezeki berbaruah insyaAllah.
Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, baik. Ini ramai bagi komen bersyukur Allah. Okey. Alhamdulillah, saya syukur dengan izin Allah. Baik, sentiasa sebut-sebutkan apa yang Allah berikan. Oh, Syira, dia kata betul bonda. Saya kerap diserang anxiety masa PKP. Tapi jumpa yeah. bonda, lalu attend majlis ilmu bonda, saya dah boleh setting mind balik. Thank you bonda, Alhamdulillah. Anxiety ni bonda rasa overrated. Orang sentiasa sebut anxiety. Jangan percaya apa orang cakap. Walau doktor cakap anxiety, jangan percaya. Jangan percaya. Bonda semalam bila buat operation kan, mata, Prof, nanti datang balik tak? Jangan sebut. Datang balik kenapa bonda? Oh, dia tanya datang balik tak mata dia tu? Ada kawan saya, awak dah dengar kawan cakap, nak dengar doktor pakar cakap? Saya tanya, so boleh tunjuk. Awak dah buat mata, sebelum buat mata ni bentuk awak macam ni. Sekarang lepas buat tengok bentuk dah berubah, dah jadi myopic LVC. Sekarang sebelum tebalan mata 560. Lepas buat tinggal 420. Saya dah buang 140. Takkan yang dah buang datang balik? Yakin? Yakin. Lepas cakap tu, dah habis semua, dah terang ni. Datang balik. Subhanallah. Nampak habit. Manusia habit. Tanya lagi. Tanya lagi. Dia tak datang yakin. Salah satu ciri orang tak berjaya suka tanya soalan ulang-ulang. Dia macam mana kalau? Pasal apa kawan saya? Kawan awak tu siapa? Jadi ada orang tu pula, power dia dah berapa lama. Kawan saya. Saya pun cakap ini. Awak rasa bila kita buat mata ni, orang suka ke ada orang sikit iri hati? Terdiam. Selalunya, orang yang akan kata tak elok tu, agaknya dia sayang kita ke dia iri hati? Cakap sikit. Sentap. So kalau kita suka kata negatif kat orang, kita sayang dia ke kita iri hati, dengki? Betul tak? Orang kita berempat, kita sayang ke kita dengki kat dia? Sebab kita berempat tu kita dengki lah kat dia. Lepas tu kita cakap dia. Betul. Jadi kalau kita ada orang kata negatif, kita tak usah ambil pot, jangan dengar. Buang. Kalau kata negatif, kesian dia. Ada penyakit hati, ada kudis kat hati dia. Ya Allah, itu aku kesian dia. Allah, doakanlah ya Allah. Janganlah aku jadi macam dia. Aku syukur engkau. Aku tak jadi aku macam dia. Kau beri hidayah pada dia. Doa je. Orang kata pun negatif, doa saja kat dia. Baik, betul. Orang kata tu dengki lah tu kan. Masya Allah. Okey, ada yang tanya macam ni nak dapatkan shawl bonda tu. Shawl bonda tu saya tak boleh nak reply kat sini. Tapi okey, baik. Saya tolong tuliskan komen. Dekat komen ni. Awak pergi ke www.profmuhaya.com. Kat situ ada secara online, boleh tempah positive show tu di sana. Boleh dapatkan di sana di www.profmuhaya.com. So ingatlah, siapa hari ni yang nak keluar kata negatif kat orang, memang hati tak bersih. Sebab mulut kita ni macam cerik, macam cerik mulut ni kan. Kan? Yang keluar kat corong ni mulut. Dalam ni hati. Okay. Okay. So sebab kita tulis positif, hati kita penuh dengan ni, yang keluar mulut cantik lah. So kalau mulut tak elok, pipe tak elok, memang hati keladak. Kan? So tulis, saya tawaduk, saya tenang. Perkataan pun tawaduk lah. Tenang, bahagia, gembira. Nampak tak you? Beli permanent marker, buat. Tulis. Power of writing. Dan semalam kita dah tunjuk nasi yang lepas. Hakimah letak sejak Disember. Selepas 6 bulan, nasi yang tulis benci jadi hitam hilang, dah hancur. Tapi nasi yang dah dalam balang tu masih putih. Ya Allah, subhanallah, dahsyat lah. Perkataan tiga je. Satu, hate, revenge, apa tu. Yang tu, love, gratitude. Dua je perkataan. Dia punya tahan lama tu. Bayangkan kalau hari-hari tu je you fikir. Love, gratitude, love, gratitude kan. Sayang, bersyukur, sayang, bersyukur, taubat. Bagus. Masya Allah. Sebenarnya bonda, masuk bonda tu kita kena bagi peluang pada diri kita dululah. Daripada sibuk kita cakap bagi orang peluang ataupun kita pun peluang kedua. Kita kena bagi diri kita peluang dulu bonda, perbaiki diri kita dulu bonda kan.
tu. Jangan. Kita macam ni. Kita kadang tak betulkan diri tapi sibuk nak seorang maafkan kita. Orang rasa aura kita tu. Sebab tahu. Sebab tu Bunda cakap kan, kalau kita jumpa orang tu tak usah nak berlakon, tak usah nak pura-pura puji, jangan. Okey? Orang boleh baca kan? Allah, kalau pasien masuk tu boleh tahulah kan. So roh kan kena roh. Jadi kita nak minta maaf dengan orang, tak usah nak minta maaf selagi kita tak maafkan diri kita dan taubat. Taubat dulu. Maafkan diri kita dulu. Sayang diri kita tu. Tinggikan aura baru cakap, okey, alhamdulillah saya dah berubah. Awak yakinlah saya boleh berubah dengan izin Allah. Saya nak peluang kedua supaya saya nak betulkan hubungan saya dengan awak. Saya takut Allah soal saya. Sebut Allah. Saya buat baik dengan awak ni, awak sayang saya. Saya nak betulkan kesilapan saya. Saya buat dengan awak untuk Allah sayang saya. Bila fokus untuk Allah sayang, orang akan beri peluang. Tapi kalau kita daripada orang, jangan minta daripada orang, minta daripada Allah. Peluang kedua daripada Allah, bukan daripada orang. Allah akan atur orang tu untuk beri rahmat pada kita. Masya Allah. Baik, sekejap ya. Saya sedang Hasni. Okey, saya dah jawab tu Hasni. Saya tolong jawabkan. Hasni boleh terus klik ke situ. Baik. Tengok Nurul Adawi. Oh, ya. Nurul Adawi kata, alhamdulillah Allah temukan yang live. Saya nak berterima kasih pada orang yang saya tak ingat siapa yang share live sampai Allah izinkan saya tengok klik lah terus follow sampai hari ini. Nampak tak? Ya Allah, Tuhanku. Subhanallah. Oh, ada orang share dekat dia. Ya, jadi talik. Sebab tu bonda kalau orang tak share, bonda ucap takziah lah. Rezeki payah, confirm. Masya Allah. Allahuakbar. Share, cepat share. Ada peluang ni share lagi. Dan Alif ada kongsikan apa ni, IG bonda. Yeah. Boleh pergi ke, oh ya, yeah, ini adalah apa ni, kita punya e-book bonda, beli satu percuma tiga ni hingga pada 6 hari bulan Julai saja ya. 6 hari bulan 3 saja. Jadi untuk e-book anda boleh dapatkan di www.naktenang.com. Okay, yang mana tanya, saya masih tak dapat buku stres yang saya order hari tu. Rosla, sila check email anda sebab kebanyakan yang kita dah follow up, ada beberapa perkara eh. Dia satu antaranya dia salah bagi email lah. Maksudnya patutnya .com. Dia tercicir .my. Dia kita check dia spelling error. Lepas tu bila kita call dia check-check rupanya ada dalam spam email. Ada dalam spam email. So tolong check. Ada satu lagi tu case, beberapa case yang email dia dah penuh. Email tu bounce back pada kita lah. Maksudnya email awak tu dah penuh, kita tak boleh masuk. Macam cawan dah penuh, kita curah-curah-curah, dia terkeluar balik. So jadi tolong check capacity email anda ya. Dan Sam, yang mana lagi satu lagi, ya bonda? Samia Selini, saya belum dapat email bebas stres. Saya tak tahu kenapa admin dah hantar balik email. Masih tak terima. Saya dah check semua email, tak ada juga. Samia Selini, berapa kali tak sampai-sampai. Nama yang sama pun dia. Okay kan? Ya betul. Tim kita pun dah communicate dengan Salmia. Memang Talib dah check one by one dengan tim kita. Memang diorang dah tick lah. Okay, ni saya dah email Cik Talib. Ni saya dah email Cik Talib. Ini saya dah email. Itulah dah nak check contact by phone. Kena call lah. Kena call by phone. Okay, baik. Nanti kita minta dia call. Okay, terima kasih yang share. Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih share. Saya bersangka baik walaupun saya tahu orang itu mengata saya, memfitnah saya, tapi saya dah hulukan kemaafan itu terbaik. Bagus Nur Azlina, bagus. Mastura Ibrahim, betul, ada sahabat soleh saya tak pernah jemu share dengan saya sampai saya buka sendiri nak dengar. Bagus, Masya Allah. Itulah nama dia, kawan-kawan yang nak awak masuk syurga. Bonda tolong doakan arwah saya, hari ini genap tiba tahun meninggal. Dan kami insyaAllah doakan sama-sama ya. Baik, Alhamdulillah saya order terus dapat immediately. Macam Ida O'Sullivan, dia order terus dapat automatik. Sebab kita dah setting email tu automatik. Semalam pun saya check sekali lagi. Saya hari-hari saya check, saya akan tanya, okey, pastikan yang email ini automatik dan hantar empat-empat sekaligus. Sehingga pada 6 Julai nanti kita akan tutup. Memang semalam pun saya tanya sekali lagi, saya sahkan memang sistem secara automatik. Jadi kepada anda semua, pastikan email anda clear, tengok pada spam email.
Dan ada juga yang kata tak dapat. Tak dapat rupanya diingatkan postage sampai depan rumah. Bukannya dia bersifat e-book. Talib cakap electronic book. Orang tak faham e kadang. Electronic book. Electronic book ni dia berbentuk benda yang email lah, dalam bentuk email, dalam bentuk digital, dalam bentuk digital, bukan fizikal. Yang ini yang awak tengok yang saya tunjuk ni, ini inisiatif saya sendiri. Saya pergi, saya dibinding ni. Dia bukanlah buku yang hardcover tak. Ini saya pergi kedai, saya print sendiri. Sebab saya jenis visual, saya suka nak memegang, dan ini jenis orang yang macam saya lah. Jadi kepada anda nak bertanya tentang perkara tentang e-book, kaftan ataupun syaw, boleh hubungi 019-444-7449. 019-444-7449. Misa, walaupun kita di sini-sini kan, betul, biarkan je. Lama-lama dia penatlah mulut dia. Kalau tak penat pun lantak ke dia kan. Kita enjoy saja. Sarah Azra, betul, soft copy. Ya, Bona? Ayu kau kata saya tak dapat raya jiwa. Ayu Yuko. Siapa? Ayu. Ayu, kalau kata awak dapat yang lain, raya jiwa awak tak dapat, bermaksud email awak dah penuh, dia tak boleh download. Tolong check. Dia benda macam ni. Email tu dia hantar secara berkumpulan. Dia bukan asing-asing. Dia memang hantar secara berkumpulan. Kalau awak dapat satu, awak patut dapat semua. Kecuali mereka-mereka yang order sebelum 25 hari bulan. Kita ada first batch, second batch. Jadi yang 25 hari bulan yang masa kita launch hingga ke hari ni, semua dalam satu email sahaja. Wan Mikael, thank you Bonda. Tuan Abu setiap hari buat live macam ni sambil saya jogging, pasang dekat earphone, seronok pagi-pagi dengan benda positif. Buat rasa nak jadi orang yang baik setiap hari. Manusia ni mudah lupa. So memang subhanallah. Dengar nasihat setiap hari. Bagus Wan Mikael, bila awak ada keinginan, itulah yang datang. Kalau maksudnya bila awak nak jadi orang baik, perkara-perkara baik akan datang pada awak. Benda apa kita panggil benda? Ya. Yeah. Kalau kata kita nak sesuatu tu, benda tu sentiasa kita nampak. Contohlah Talib nak suka pada kereta tu kan, Talib nampak je. Kita panggil apa? RAS. RAS, Reticular Activating System. Satu bahagian di otak, itu banyak teori lah, tapi one theory, Reticular Activating System, dia macam Google search. Google search kan, kita Google, kita tekan aja, cuk, keluar. So kalau kita pasang niat, kita doa, kita bayangkan, kan pernah kata semalam kan? Kita doa, kita niat, tujuan untuk kebaikan, kita bayangkan dengan emosi yang baik, RAS kita akan zup, akan nampak peluang. Allah izinkan. RAS tu pun makhluk Allah. Tapi mekanismenya, alatnya, macam siapa cocok kita? Jarum. Allah yang cocok tu, tapi melalui jarum, macam tu lah RAS. So yang kata syirik pula peroh ni, tak faham. Orang tak faham. Okay. Kena faham betul. Macam ni, macam ada seorang intan tu kata dia pergi ziarah orang tu kutuk-kutuk bonda. So intan tension lah nak betulkan bonda. No need you all. Kalau orang kutuk bonda bagus, bonda suka orang kutuk, bonda suka orang tegur, lagi bagus. Sebab bonda bukan maksum, bonda lagi banyak silap. Bonda kat sini pasal dah tua. Jadi nasihat. So you don't have to macam, oh hormat guru ku tak payah. Bonda bukan guru pun. Biasa je. Okay. Jangan. Don't waste your energy on negativity. Okay. Sebab tu bonda kalau kutu ni bestnya. Saya suka. Macam orang tu pernah. Prof saya menyampah. Ya bagus. Orang semua minat. Alhamdulillah. Saya dia kata ni. Lama dulu. 10 years ago. Prof. Orang semua minat prof. Tapi saya tak minat prof. Ya ke? Wow, best. Saya suka korang tak minat saya. Kenapa awak tak minat saya? Sebab prof kata, prof ni kalau orang komplain semua salah diri sendiri. Okay. Pasal orang tak suka bonda cakap, kalau ada baik, dapat tak baik sebab awak buat tak baik, orang tak nak terima. Tapi dalam Al-Quran begitulah cakapnya. Hingga kalau kambing yang tanduk, bukan dalam Al-Quran lah, kalau satu kambing, betapa adilnya Allah, seekor kambing yang tanduk, seekor kambing yang lemah, di akhirat kelak, kambing tu akan ditanduk balik. Dah, awak tanduk dia, awak dapatlah balik. Kan? Sebab dia kata dan Quran sebut, segala keburukan kamu dapat hasil daripada dosa kamu sendiri yang kamu tak tahu buat. Dan yang kita dapat ni, bajet bagus, bukan usaha, dapat sebab rahmat Allah. Usaha itu hanya amalan soleh. Kemudian, nak sama cerita orang tu kan? Saya tak suka dia kata, sebab prof kata gini-gini. Boleh ya ke? Oh, I see.
Dan saya ni sebenarnya ada mental illness. Ha? Oh patutlah. Dia ada bipolar. Bipolar tu apa benda? Bipolar ni orang yang dia macam mental illness. Dia kadang-kadang hyper, kadang-kadang dia down. Kadang dia hyper, kadang-kadang dia down. Lepas bila ni. So benda pun dah detect lah. So you ni kena masa kecil masalah memang. Saya ni stres. Mak saya selalu lebihkan kakak saya yang doktor. Saya engineer aja. Nampak tak? Aja. So she always feel I'm not good enough. Okay. Lepas tu last kali pula dia punya suami affair dengan kakak dia pula. Tengok macam tu. Nampak tak? Astagfirullahaladzim. Ada baik, beri baik, dapat baik. Kalau dapat tak baik, kita pernah beri tak baik. Kita boleh beri tak baik sebab ada tak baik. Jadi tak baik kat mana? Tengok teko ni. Tak baik kat mana? Yang keluar ni. Mulut dia cakap dengan benda tu bagus tak? Mulut dia cakap tu. Mulut dia tu. Kan? Tak elok, hati tak elok. So nak betulkan yang sini ke nak betulkan yang dalam ni? Ha. So jangan kata mulut tu hati baik. Saya ni mulut jahat tapi hati baik. No. Tak ada. Dia mesti seiring eh. Tak ada ni. Yeah. Tak ada dia, tak adanya mulut orang mengumpat dah hati dia tak mengumpat. Mesti dah biasalah tu nak uzbillah mizani kan. Fisya Hamid kan kata saya mula-mula ingatkan belum dapat e-book dan search promoya suka rupanya dah dapat pada hari dia beli. It's technical lah. Tapi dia technical sebenarnya. Manusia ni bagus. Dia ada dua jenis. Ada orang bila dia beri komen tu dengan rungutan menyalahkan dengan emosi benci ke marah jadi mangsa. Ada orang dia beri komen tu dengan rasa tanggungjawab. Mungkin silap saya. Nampak tak? Dan bunda tak boleh bersyukur bila dia orang respon, kita boleh perbaiki, kita boleh fahami. Terima kasih sebab kalau dia orang tak respon bunda, kita tak tahu tak dapat sebab apa. Syukur. Jadi bila dia bagi feedback, kita di team ni, kita meeting, kita bincang. Okey, kenapa? Boleh kita kenal pasti tak? Mengapa perkara A berlaku? Kenapa si A tak dapat, si B dapat? Yeah. Jadi kita kenal pastilah, kita call, tanya, cik, kenapa ya cik tak dapat? Oh, saya dah cuba-cuba. Kita pun go through dengan dia. Okey, cuba check kat sini. Cuba check kat sini pula. Kita dah ada satu checklist. Kita tahu, oh rupa-rupanya email dia penuh. Begitu. Sebenarnya ada satu lagi technical. Dia dah check email. Dia tak download. Jadi tak dapat tengok. Begitulah. Terima kasih sangat. Bagi feedback. Jangan takut bagi feedback sebab dari situlah saya boleh perbaiki diri saya dan tim saya. Kalau tidak, kita pun tak tahu. Oh, buku biografi dah terima Puteri Diana. Okay. Tahniah, syukur. Semalam dekat pejabat, meriah lah bunda. Ya. Yeah. Shawlnya, kaftannya, meriah. Meriah maksudnya we are so happy. Kita dapat hantar macam semalam. Talib rasa sama ada on the same day ataupun ini dah Sabtu Ahad. So hari Isnin pagi kita dah boleh start menghantar. Masya Allah. Boleh tengok pada nombor telefon ya, yang ada di atas tu. Saya dah dapat. Tahniah. Alhamdulillah. Saya dah dapat. RAS. Hadijah. Hadijah type RAS. Saya Google tak jumpa lagi. RAS tu apa benda? Reactive apa? Reticular, R-E-T-I-C-U-L-A-R. Reticular ini, active system. Ini semua ilmu mahal. Orang atas 900 buat dapat ni. Betul. Ni kadang kita sebut, jumpa lagi lah. Contohlah kalau macam saya rasa saya perasan pasal kereta ataupun benda saya sebut tu tiba-tiba dapat. Contoh macam tu benda kan? Contoh kejap ya benda. Macam ni. Kejap, tadi nak tunjuk something. Allah makna pakcik letak. Pakcik ni boleh tahan juga letak barang. Tapi pakcik nak kenal, nak tahu tak? Semalam makcik silap tau, ada satu patient. Nama Nur Zul apa. So bunda lepas buat operation masuk jumpa dia. Bunda panggil dia Zul, lepas tu Rose. Dua-dua diam dia. Rupanya bunda salah nama panggil Rose. Padahal dia tu Zul. Ketawalah. Asyik kenapa tak tegur? Kesian tengok Prof. Macam ni lah makcik. Lepas Rose lagi. Rose apa? Prof siapa? Bunda. Ya. Subhanallah. Sebenarnya kalau bunda, talik lagi teruk pada bunda. Allahuakbar. Nak ingat nama tu sebab kadang kita hosting kan? Haa.
Saja nak share, bayangkan eh. Tan Sri Anwar Musa. Ya. Tan Sri Musa interview. Talib ha. Dengan sedapnya panggil. Ya, Tan Sri Musa. Tan Sri Musa daripada mula sampai ke habis. Lepas tu dia cakap, Talib tu ayah saya. Subhanallah, ya Allah. Bunda live tau bunda. Ya Allah. Subhanallah, ya Allah. Berpeluh terus. Ni, kejap ni. Ni, Talib nak tunjuk. Ni kan. Talib sebenarnya duk cari-cari. Nampak bonda pakai tu kan, bonda cakap nak lah macam tasbih macam bonda tu. Lepas tu fikir-fikir nak. Elok ayanda tu uncle bagi satu. Subhanallah. Kan. Lepas tu dah mulalah berlaku bila sekarang ni bila fikir je, alhamdulillah sekarang ni dia datang. Dia datang dengan sendirinya. Syukur alhamdulillah. Betul. Jadi apa yang kita fikir tu bonda, dia memang berlakulah. Subhanallah. Yeah. Kita akan fikir dikawal oleh suasana kita. So bayangkan kalau kita punya cushion kata positif, cadar kata positif, gelas kata positif, wallpaper kata positif, macam mana negatif? Tak, you flood yourself. Macam bangun majlis ilmu. Kan, kalau ada audio kan, bonda suka dengar audio. Pasang ceramah. Sebab tu tadi nanti banyak orang tanya macam mana nak dengar all the time. So kita akan buat klip yang best ayat-ayat yang kita buatkan. So you all ada MP3 ke audio ataupun tengok jenis orang. Ataupun tadi bonda rasa kalau kita ada video, kita ada audio, kita ada e-book kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Mesti jadi bonda. InsyaAllah. Kita niatkan untuk semua orang. InsyaAllah pencin kubur untuk semua orang. Kita nak banjiri positivity dunia kita. Betul. Mula dengan kita, Isa anak ni mengenai perkara yang kecil. Mula dengan benda kecil dulu yang kita boleh buat dulu. Ingatkan banyak kita risau pasal apa berlaku di luar sana, tak boleh ubah. Tapi nak jaga dalam. Okay, ingat ni, ingat you all, ingat ni, ingat. Ingat. Luar. Mulut. Isi hati. Ya, kemudian daripada sini, cium pergi luar. Itu datang balik. Okay, ingat. Betul bonda, yelah kalau isi air kopi mana mungkin boleh curah jadi air jus oren. Mesti keluar air kopi, ada beri dapat. Banyak orang tanya kisah masa lampau. Bonda dah ajar, tolong tengok kat YouTube Promise. Dah ada macam nak lupakan masa lampau. Betul. Ni kawan-kawan kita nak tenang ni, bukan nak renang tu pergi berenang nanti, nak tenang. Terima kasih yang tolong reply, ya Allah baiknya diorang ni. Macam Selinda ni dengan Khalifah. Siapa tanya dia jawabkan. Tanya macam mana nak hubungi, terus ada yang bagi nombor telefon. Terima kasihlah, subhanallah. Siapa yang PMC, tolong tanda you all if you are PMC. Tolong nak tengok ada tak anak PMC. Kadang masuk PMC tapi bila bonda live tak tengok. Bonda boleh live kat PMC. Kan, dua-dua serentak. Tapi kalau kat PMC, tengok kan. Bonda buat live kat luar ni supaya ramai orang yang belum PMC lagi tu. Yang mula sedar bahawa kalau kita tak guna masa untuk membetulkan diri kita, jangan buat apa-apalah, confirm kat luar tu tak betul. Sebab as you correct yourself, your world correct. Kan bonda sekarang, bonda betulkan diri bonda, setiap perbaikan pada diri kita sedang memperbaiki dunia. Kalau semua orang sapu rumah dia, satu dunia akan bersih kan? Betul bonda. Mother Teresa kan? Mother Teresa. So kalau kita jaga diri kita, jaga setiap saat, setiap minit, semua mula dengan kecil, everything is small. Even kita terdiri daripada 50 trillion sel, satu sel. Apa kita bercakap ni, sel kita dengar. Apa kita pakai, sel kita rasa. So kita punya sel tu, satu is a one organism. Satu ada nucleus, dia ada tempat kumuhan dia, tempat energy, satu sel tu. Kita ada 50 trillion sel. Sebab itu orang wali-wali Allah, dia boleh perintahkan seluruh sel dia untuk zikir pada Allah. Kata, okay, tubuhku, jom kita zikir pada Allah. Sebab tu bila dia solat, dia diam, tak goyang-goyang mata sana, tak ada khusyuk. Dia perintah seluruh. Dia cakap seluruh anggota dia, ya Allah, wahai lututku, wahai jantungku, aku hanya gunakanmu untuk ubudiah pada Allah. Perintahkan dengan izin Allah. Tak, ya Allah, jadikan tubuhku, aku infakkan untuk beribadah padamu. So, bayang you punya setting everything. Then insyaAllah, ya Allah, kalau your life tak betul, asyik-asyik membenci diri masa lalu duduk ghost time. You, macam ni. Siapa ingat masa lalu, you bawa kereta, bukan you tengok depan, you tengok cermin belakang. Belanggar je. Macam ni tengok. Kalau kita sekarang, ini metafor. Metafor kehidupan. Bawa kereta, kita tekan minyak itu sekarang.
cermin depan itu kita tengok apa yang kita akan lalui. Okey, menggunakan tenaga yang kita ada sekarang. Tetapi sesekali kita tengok cermin tu untuk tahu ada orang nak langgar atau tidak kan. Tapi siapa yang hidup dengan masa lampau, macam dia bawa kereta tapi dia tak tengok cermin depan. Dia tengok cermin yang situ, tengok belakang. Memang berlanggar sana sini. Jadi orang yang sentiasa hidup kenang masa lampau, apa sifat dia? Rasa bersalah, rasa menyesal, rasa benci, rasa dengki, rasa dendam. Ini semua sama masa lampau, orang keladak, orang basement, orang zon sengsara. Tetapi orang yang sekarang penuh kasih sayang, memang dia optimistik, dia hidup magic. So dia akan best. Sebelum berlaku sesuatu, dia dah buat visualization. Dia dah buat affirmation. Dia dah rasa bestnya kalau orang datang macam ni, best macam ni. Kalau aku dapat macam ni, aku nak buat macam ni. Ya Allah, alhamdulillah syukur aku ni seorang semua maaf, pemurah, penyayang. Aku maafkan semua orang sayang aku. Rezeki aku murah melimpah ruah. Anak-anak semua baik, suami aku sayang aku. Anak. Dia sebut yang baik. Ada tak Allah suruh zikir? Alhamdulillah. Kenapa zikir? Kenapa tak baik? Ada, aku teruk, aku teruk, aku teruk. Itu zikir kita hari-hari. Sebab tu tadi orang, dia kata Buddha tak kenal orang ni, daripada Buddha tak pernah senang. Buddha pun Allah tanya dia, tak amal ke? Oh dia solat duha, semua dia buat. Tapi kenapa tak? Sebab walaupun dia berdoa, sangkaan dia pada Allah tu tak baik. Ya Allah puah dah aku solat duha, ya Allah. Tak dapat-dapat. Itu doa dia tu. Jadi tapi hati dia, Dok Qalbi, aku dah penat dah doa. Tak makbul pun. Ah, itu yang dapat. Jumlah tu pun dah kata. Jumlah dah tahu masa depan. Apa dia punya yang cerit. Ingat ni. Every time bonus. This is your here. And your here is what come to you. Siapa hati baik memang datang sini. Apa kita buat baik datang kat sini. Bukan kat sini. Ini keluar. Ini dapat. Ini keluar. Ini dapat. So baik keluar dapat, baik keluar dapat. Ha. Mulut, mulut perkataan tu jaga. Dan orang yang banyak neraka sebab tak jaga mulut. Dan tak jaga taipan. Siapa yang masih lagi tak buang WhatsApp beracun, siapa lagi share berita negatif, bersedialah untuk payah rezeki. Bersedia. Baik. Allah, subhanallah. Itulah Bonda nak tanya, kalau apa Bonda punya flash tu, Bonda tulis sendiri eh? Ha, tulis sendirilah. Ayah dia kata, ayah dia kata apa? I rasa kalau you jual ni bergebut orang macam-macam pula korang. Bonda, baru je nak tanya. Ha? Nak lelong tak? Ha, siapa nak flash tu? Aku nak pergi kecik Bonda. Ni aku tanya je lah. Aku try je my luck kan. Ha, siapa nak bidding flash Bonda tu? Ha, dapat belum tahu lagi eh. Dapat belum tahu lagi. Saya tanya je dulu. Siapa berasa berani nak bidding flash Bonda tu? Tulis tangan sini tu. Oh aku nak, aku orang pertama tu. Ada dua ke ada satu je Bonda kat rumah? Ada satu je. Satu lagi Bonda bagi Atiyah. Atiyah pula dia tengah bersalin kan. So Bonda tulislah. Bonda tuliskan. I breastfeed me. My delivery is so fast. Allah, Dr. Atiyah. Dia masuk pukul 10, Bonda tengok dia, Bonda nak tinggalkan dia 11:30. Bonda cakap dengan Aiman, Man insyaAllah 4 jam bersalin. Mudah aja, don't worry. It's going to be okay. Betul. Dia sampai tu doktor kata latent labor, belum tahu lagi tunggu satu hari ke kan. Tetapi Bonda pergi bawa apa tu sauda semua tu kan, nak suruh minum. Kemudian orang tak check lagi berapa cm kan. 1.5 cm gitulah. Macam tak ada sangatlah. Sekali bila dia dah inima, tiba-tiba dia sakit tu 7 cm terus pukul 3 hantar dekat ayah dia 7 cm. 3.5 baby dah keluar. Subhanallah. So, masya-Allah. Firm, saya breastfeed easily, saya dengan mudah. Semua-semualah kata yang baik, betul dia penuh tiah punya air tu. So bonda satu dia satu. Semalam tertukar. Ayah dia pergi ambil dia punya bagi, bang nanti I breastfeeding. Tahu. Ayanda jangan macam-macam ya. Okay. Oh ada ramai yang nak. Ramai yang nak ya flash macam Bonda tu. Tapi yelah kalau Bonda nak tulis. Okay. Baik. Bonda nak tulis satu-satu. Yelah masa Bonda.
Yeah. Bonda ulang sekali lagi words yang ke. Ah, okey, tak apa, itu sesi lain insya-Allah. Ah, okey. Flash bonda tu. Okey. Talib beat dululah bonda. Boleh talib, talib saja kalau rezeki talib, talib dapat. Okey, talib dah beat. Oh, ada orang dah beat RM130. Lepas RM130. Nanti okay. Talib RM31. Tak, talib letak terus RM150. Eh, tapi takkanlah flash bonus RM150 mestilah kualiti dia mestilah tinggi dan tulisan tu mahal. Okey, talib up RM180. Siapa berani bid? Alhamdulillah, syukur anak juga. Jadi bonda kita sedekah nanti ya. Insya-Allah. Thank you bonda. Alhamdulillah kongsi macam-macam ilmu. Oh, ada yang cadang ilmu Abang Adam tu kita buat YouTube ya dalam proses. Kita macam ni, doakan tim kami. Oh, ada yang dah up bidding 200 bonda. Masya Allah baiknya. Siapa nama 200 tu? Rezeki murah. Murfikah dan juga Azza. Ya Allah. Masya Allah. Oh, dah 200 bonda. Okay. Eh, hey, jangan. Aku nak flash tu. Aku nak pergi ambil ni je lagi ni. Kau jangan dengar ada 200 eh. tulis kat sini lah apa yang bonda tulis kat flash tu. Okey, nanti saya tanya bonda. Bonda, 250 pula. Fazila. Tak boleh. Nanti kan aku tak dapat flash ni. Aku nak pergi deal. Dah. Ditamatkan. 300. Bonda, 300 boleh bonda? Hai. 300 nanti. Tak, bonda ni. Wan punya flash tu. Allah, hari yang letak 300 dah. Baba nak flash wan tu. Anak Talib tanya, kenapa Baba flash apa ni wan tu? Wow. Bukan flash tu yang nanti yang tengok adik. Nanti tak flash wan. Diamond tu, macam diamond. Pantai. Saya bijak, cantik. Pagi-pagi kita buat sarapan, kita minum air. Letak dalam sini. Air panas ya bunda? Air siraman penuh. Bunda minum ni, air siraman penuh. Jadi kat rumah bunda ada sistem. Maid akan buat air siraman penuh, top up. The whole day bonda tak minum air lain, air siraman aje. Okey, baik. Bid di Ma Ai 380, bid di dibatalkan sebab saya nanti tak dapat beli. dah, bid sampai 400, tak payah, sudah stop, saya nak bid, saya punya. Kita nak pergi bid lah tulisan one tu. Yang eksklusif tu tulisan one. I'm tenang, gembira, solia. Okay, baik, alhamdulillah, syukur. Bonda, ada yang nak 330, ada yang 400. Ya Allah. Masya Allah. Okay, bonda, syukur ya. Alhamdulillah. Iban ni mengacau je. Okay, baik. Macam apa dia, tak aci? Aci tak aci. Janganlah macam tu, kesian lah saya. Irma kata okay, bonda. Ya, apa? Ada yang tanya air siraman tu apa? Itu semua kita kongsi dalam grup PMC Prof Maya Circle, insyaAllah. Doakan kita akan activatekan balik tim kita. Kita akan ada siri kedua. Bagi tim kita semua setting cantik-cantik, kita akan buat. Lepas tu bonda, ada yang tanya pasal ilmu Abang Adam tu. Yeah. Pun dah berbincang-bincang dengan Abang Adam. Baru pagi tadi pun ada tag dengan Abang Adam. Kita akan susun knowledge Abang Adam tu dalam bentuk YouTube, dan juga Abang Adam kata terserah pada Talib lah. Talib nak susun macam mana, nanti Talib plan dengan tim. Ramai yang nak ilmu Abang Adam tu sebab ilmu tu memang ilmu mahal. Mahal. Sebab training macam tu pun dia memang international, and then Mak Saleh. Lepas tu kalau ada pun orang-orang tertentu, orang yang mampu masuk adalah CEO, the decision maker of the company kan, the top notch in the company, sebab company invest untuk diorang pergi ke kelas-kelas macam tu, buat decision making, yang kena buat kenal pasti karakter orang tu semua. Kalau kelas biasa tak ada benda. Baik. Silakan. Flash tu cantik, kata tulis lagi cantik. Betul, alhamdulillah. Macam mana nak masuk PMC? Okey, nak masuk PMC. Nanti kami akan umumkan untuk next batch. Ya, yeah, kami akan umumkan. Berapa ramai sini nak join lagi PMC? Macam mana nak join PMC? Okey.
kita nak join yang PMC yang lama tu, bunda rasa konten dah ada. Kita nak buat yang baru ke? Tak, kita tak buat. Maksudnya kita buat kelas, naik kelas bunda. Oh, naik kelas. Nanti yang baru ni kita akan umumkan untuk masuk kelas, sebab kelas tu Alif nak cantik-cantikkan lagi kelas tu. Okey, faham. Alif nak cantikkan kelas tu dulu. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah doakan untuk bonda ayah dia semua. Baik, bonda hari ni ada operation? Tak, bonda hari ni rehat. Kejap lagi Mr. Adam datang dengan anak cucu bonda nak tengok baby. Pukul 9. Family time. Baby time. Pasal apa cucu bonda yang anak Adam Lily tu yang ada keluar kat live tu, dia outspoken sikit tu. Bonda sambut dia tu kat tu perangai macam bonda sikit lah tu. Outspoken yang nombor 2. Kedua. Okay. Oh, boleh detect eh. Okay, bagus dia. Dia kata apa? I have not seen my new cousin. I only see pictures, so I want to see. Kemain lagi? Habis. Kena datang lah. Nak bergabung lagi. Berhubungan Cik Kia datang lah. Cik Kia datang. Mr. Adam datang tu lah. Tapi Mr. Adam pun dia sibuk, dia kata macam mana jumpa dia apa ni, dia duk fikir topik mana untuk hari ni, dia suruh bonda suggest. Because Mr. Adam dia suruh bonda doa istiqomah lah, because dia dapat posting daripada orang yang kata, ya Allah, saya ni tengah stres dengan buat PhD. Betul. Dia apply betul ilmu tu, jadi subhanallah kan. So dan dia boleh kata Adam sekarang, sekarang lah baru Adam faham kenapa ibu asyik nak live, ibu share. Because kesian kat orang. Kesian. Ya, sebab kita kan sangka. Ya. Sangka apa? Teruskan. Kita sangka, yelah sangka dengan tak sangka. Kita tak sangka bahawasanya ada orang yang betul-betul macam, benda ni awak tak boleh handle. Dia memang ada orang memang tak tahu macam mana nak handle. Sebab mungkin kita tak rasa, kita tak lalui tekanan, dugaan apa yang dia lalui, bonda. That's why kita kena share. Kita kena share. Apa bonda tadi, bonda kata apa tadi bonda? Tak, tadi bonda kita kata dia ingatkan live bonda ni untuk orang level-level tinggi saja. Bila tu baru faham bonda cakap. Kali macam ni, bonda kan bila kadang bonda dijemput oleh organisation yang besar-besar, bayar mahal kan. Yang bonda share ilmu ni, apa yang bonda sekarang share pada you all ni for free. Okay, tapi macam tu dia bonda buy the hour, mahal lah kan. Dan bonda attend tu, okay 20 orang, top management. Jadi orang tu akan top. Jadi bonda kata, ya Allah, aku niat lah ilmu ni nak beri pada orang biasa supaya kesian orang yang kat bawah sengsara ni. Jadi orang top ya, orang yang bawah makin bawah pasal makin negatif kitaran ganas. Sebab orang yang sengsara ni macam Nozita katakan, okay, orang siapa-siapa Nozita kata orang low level. Sebab bila kita lihat dengan mata fizikal kita, tengok, alah aku ni tak ada pelajaran, aku MCE grade 3 nak buat apa. Kita nampak benda luar negatif, fikir negatif, emosi negatif, tindakan negatif, hasil negatif. Tetapi yang bijak, yang siapa nak ubah dengan bonda ni, bonda ajar tiga tu. Affirmation, alhamdulillah aku yang solehah. Contohnya kita pakai macam ni kan, aku solehah, aku tenang, aku bahagia, aku solat on time. You dah nampak you punya cakap. Lepas tu bayangkan solehah, bayangkan semayang, solat tu tepat waktu. Dan lepas tu masuk emotion, bestnya semayang, ya Allah. Itu jadi you punya rush on. InsyaAllah Allah angkat manusia, suasana, Allah gerakkan semua makhluk bantu kita ke arah itu. Itulah doa kita. Kau kita doa macam ni? Kita doa, ya Allah Tuhanku, ampunlah dosaku, tetapkanlah imanku. Kan kita sebut. Lepas tu kita bayangkan. Lepas tu rasa khusyuk dekat dengan Allah. Itulah makbul. Sangka kita tu. Kita dah bayang. Kita doa dengan bayang. Kita sebut mulut tapi hati rasa. Sebab tu ilmu rasa ni banyak orang tak ajar anak-anak dan diri sendiri. Rasa tu very important. Okay, ni siapa ni? Ada Alif tu share apa tu? Assalamualaikum Tuan, terima kasih banyak atas sharing pihak Tuan. Sekarang saya lebih bersemangat dan tenang menjalani daily rutin saya selepas praktis apa yang Tuan ajarkan. Saya merupakan pelajar PhD Engineering semester akhir di Jepun. Sedang sibuk menulis PhD thesis. Ditambah saya sudah berkeluarga dan mempunyai anak berumur 2 tahun 5 bulan. Sebelum ni saya sangat negatif dan tertekan. Selalu marah-marah anak. Tak boleh fokus PhD dan selalu marah pasangan. Selepas dengan video Tuan dan audit diri, rasa lebih tenang dan saya tak marah anak lagi dan kurang stres.
Terima kasih banyak-banyak atas ilmu berharga ini. Masya Allah. Ini komen kepada Abang Adam punya sharing di Facebook. Subhanallah. Ya Allah, bayangkan bunda, seorang tu dia marah anak. Anak umur 2 tahun 5 bulan masa proses imprinting tengah membentuk diri. Kan bayangkan dia tengah stres, dia tengah injek racun. Tiba-tiba Abang Adam cakap, ini racun. Oh, ya ke? Ini racun. Jadi dia dah perlu hentikan. Kalau tidak, dia pun rosak hidup, anak-anak dia pun rosak hidup dan pasangan hidup dia pun akan rosak hidup dari segi emosinya. Kan betul benda? Ya, betul. Emotional domain kita kena buka sangkaan. Ingat ilmu flas lah, Palik. Talik panggil ilmu flas lah pula. Ilmu flas. Apa dalam? Nampak cerit tu. Okey, Talik, ada orang tanya, Safiza Jaja doakan gunakan zuriat 9 tahun kan? Amin. Okey, bagi orang nak dapat zuriat, tu rezeki Allah. Tapi bonda nak share satu tips, banyak orang yang dah buat ni, bila dia maafkan diri dia, dia lupakan masa lalu, dia sayang semua orang, minta maaf semua orang, dengan mudah dia dapat anak. Dan bonda nak cakap, kita jangan ada anak selagi kita tak suka diri kita, tak sayang diri kita dan kita tak boleh jadi guru yang baik. Guru yang baik mesti ada ilmu. So kalau kita selama ini asyik tengok Instagram, WhatsApp, Facebook, cerita orang, buang, mula mencari ilmu, ya, mula mengamalkan yang baik dan mula ada rutin. Rutin pagi yang bangun pagi, bangun pukul 4 ke 5 pagi, solat tahajud, solat wuduk. Lepas tu solat taubat, lepas tu tahajud, lepas tu hajat, lepas tu tutup witir kalau malam tu tak buat witir. Zikrullah, selawat, istighfar, sedekah jadikan amalan. Dan doalah kita menjadi ahli yakin, ahli ikhlas, ahli syukur. Dan hari-hari kita buat akronim senyum, lama bodoh tak sebut, senyum. Senyum, apa dia? Solat. Empathy pada orang, dalam buku mana bodoh tak ingat buat kan? Nutrisi, yakin, ubudiah dan makrifatullah. Dan bonda nak baca sikit daripada buku checklist kehidupan, tak lama tak buat. Siapa buat checklist? E-book bonda tu yang dah print tu, electronic book. Bonda baca je 13 checklist. 13 checklist, sentiasa mahukan sesuatu lebih untuk orang lain. Okay, so sekian tertolong orang. Nombor 2, sentiasa sangka baik pada setiap hari. Apa yang berlaku tu, kita tengok apa boleh kawal dan tak boleh kawal. Yang ketiga, baik. Jadi orang, every day is a celebration day, every day is a appreciation day. Hargai semua orang. Terima kasih selalu pada orang. Nombor 4, tukar sandaran kita. Hanya ingat Allah dan bersandar hanya pada Allah. Jangan tukar pada sandaran lain. Yang kelima, ingat. Yakin dan percaya bahawa setiap ujian yang hadir semuanya daripada Allah. Allah beri. Ya, tu checklist yang kelima. Yang keenam, tu Alif dah tunjuk. Okay. Bayangkan apa yang mendapat apa yang kita. Buku ni kita boleh percuma kan, Talib? Kita boleh percuma kalau okay. Sehingga 6 Julai. Okay, buku free. Percuma sehingga 6 Julai. Lepas tu kita tak bagi percuma. Dia secara asing ni bonda. Okay. Dia sepatutnya secara asing tapi bonda bagi secara percuma. Bonda yang bagi hadiah kepada mereka-mereka yang dapatkan buku ni, Formula Bebas Stres ni, dapat percuma 3 buku. Dan ada yang tanya berapa ringgit Talib print sebenarnya. Tadi purposely print colour lah, I want to enjoy sebab sekali lagi saya kata saya ni orang visual, saya suka melihat warna-warna ni lah. Dan you guys sebenarnya total muka surat yang saya tengok ni dalam 150, terkumpul semua ni 150 muka surat, kalau print berapa ringgit je lah. Print kat kedai hitam putih baru berapa sen je, kalau kata selai 10 sen baru berapa sen, kalau banyak lagi murah. Saya rasa tak sampai lah RM15. Jadi dapatkan e-book dan anda boleh pergi print sendiri, compile sendiri. Nak buku tu di www.naktenang.com ya, sehingga 6 Julai saja akan dapat beli satu percuma 3. Saya nak buku bebas stres. Kasih Kira boleh ke www.naktenang.com. Macam mana nak dapat buku tu? Naktenang.com. Oh, ada ramai yang tak dapat page lagi. Okay. Wan Mas Atira Rohaida di www.naktenang.com. So sangat best buku ni di www.tenang.com. Itu yang bonda sebut tu adalah checklist kehidupan. Contoh macam ni. Yang anak saya keluar masuk, keluar masuk. Apa lah ni? Tak, bukan apa. Dia keluar masuk, keluar masuk. Dia sengih je kan. Kita tak dapat nak peluk dia lagi. Okay, yang ini contoh Raya Jiwa. Hashtag Raya Jiwa ni.
Dami ada apa itu raya jiwa? Kita nak tahu apa definisi raya itu jiwa. Sebenarnya kita jangan diam, kita jiwa kita terperangkap. Okey, ada satu situasi. Ya, boleh kata baca satu situasi ni? Boleh. Okey, bayangkan situasi ni Okey, ya. Bayangkan situasi ini. Di pagi raya, kita tengah gembira-gembira ni siap-siap nak pakai baju baru, tiba-tiba baju yang kita beli mahal tu daripada seorang designer yang kita dah tempah beli kain bersusah payah, kita beratur, berebut nak beli kain tu, lepas tu kita tempah tempat MPS, tiba-tiba kena setrika ataupun cair, kena tekap dengan setrika. Apakah reaksi anda? Siapa boleh jawab? Bang, minta gelas. Jadi, apakah reaksi anda? Kan, kalau saya tak tahulah, aku tak tahu sama ada aku hempas kamera, setrika tu ke, rasa memang menangis lah. Talib pernah masa tu nak live di TV, ke baju Melayu, setrika tu terlebih panas, iron dekat poket berlubang poket, tapi poket kat bawah. Waktu macam mana ni, marah nak marah ni, tapi dah tak dengar, tak sempat apa tu. Tiba-tiba bila kita tenang, kita fikir sekejap, duduk sekejap tenang kan. Rupa-rupanya ialah samping kan pakai kat dalam, bukan orang nampak. Rupanya ada samping, bila lepas tu fikir kan, ya Allah macam ni, ya Allah macam mana ni, ya Allah, lepas tu terpandang samping. Apa nak heran dia duduk kat dalam. Bawa juga baju tu benda. Baju tu cantik. Tapi dia dah berlubang kat poket, orang tak tahu. Ada yang menangis tak berlagu, ada yang pingsan. Ada yang pingsan terus. Marah, sedih, menangis. Pakai je baju yang lain, misal bagus, misal nangislah. Baju kalau kena RM500 murung sehari kan. Kena tak baju tu fashion tengah in. Fashion tengah on masa tu. Jadi apa kita perlu buat? Percaya atau tidak, kalau kita marah dengan situasi tersebut, maknanya kita belum raya jiwa. Dan dalam buku raya jiwa ni ada macam-macam tanda. Apakah tanda anda belum raya jiwa? Contoh seperti suka marah. Saya secara pantas, suka bersaing. Kalau bercakap mesti nak betul. I don't care, I'm the boss, you know. I'm the boss. Saya fikir, sangat fikir apa orang kata. Tapi kan nanti kalau buat, tapi kan. Okay. Boleh tak aku ambil contoh dia tu kan. Lepas tu yang kelima, selalu merasakan apa kita dapat dalam asing usaha kita. I yang buat ni, kalau I tak buat, job ni tak rapat tau. Kontrak ni kalau I tak pergi jumpa dia, dia ni mak sedara I, kalau tak rapat job ni. Contoh. Lepas tu kita pun ukur nilai pada, I tak confident lah kalau I tak bawa bag yang harga I beli tailor-made ni, Hermes ni. Contoh, itu dia. Tapi banyak lagi lah. Banyak lagi, benda tunjuk neraka dunia. Macam mana kita boleh terperangkap dalam neraka dunia. Okey, baik. Nak buku Raya Jiwa ni boleh? Sarindam, awak boleh dapat secara percuma. Sebenarnya buku-buku ni semua percuma. Yang tiga ni, buku ni yang saya sebut ni, ni semua ada percuma. Ini percuma. Semua ni boleh dapatkan secara percuma. Dengan mendapatkan buku ni RM97 saja. Nilai keempat-empat ni adalah RM397. Anda hanya perlu dapatkan buku ni pada harga RM97 saja dan percuma tiga buku ni. Alright. Novita kata, lepas solat saya baca Al-Quran dan baca e-book bonda. Alhamdulillah saya menangis, rasa lega dan bersemangat. Masya Allah. Siapa tulis? Novita. Nurzita, tahniah Nurzita, Masya Allah. Siti Nolaila kata apa, dah beli. Okay. Okay. Syairah kata, saya dah kena macam tu, iron oleh anak. Tudung berlubang, memang marah tapi pakai juga, sembunyikan kat lubang kat dalam, tapi dalam. Sial anak, ya anak tu. Bila kalau fikir balik, kalau saya pun saya marah lah. Bila fikir balik, sial. Lepas tu kita akan menyesal lah, sial anak aku dia baik, kita pun yang suruh iron. Betul. Oh, subhanallah, hujan rahmat. Tapi cuaca best betul lah, ya Allah, sejuknya kan aircon kan. Banyaknya okay. Komen. Boleh dapatkan, ya. Dah dapat semua buku hari ni, nak keluar pergi print lah. Baik-baik Cik Ros, print. Tak,
Kalau print colour berapa? Print colour tengok tempat. Ada tempat sekeping RM2, ada tempat sekeping tak sampai RM1, ikutlah. Awak kali dengan 150 buku surat. Total keempat-empat ni 150 buku surat. Macam saya, saya puas hati saya nak labur. Berlabur benda yang saya suka. Berapa agaknya? Saya ni kalau ikut bil kat sini lah ya. Aduh, hai. Di sini 145. Kalau saya print color sekali dengan binding. Tapi saya rasa print black and white pun okey dah. Okey. Print black and white pun okey dah. Okey sangat. Saya selalu stres. Saada kata sebelum ni saya selalu stres. Lepas dengar bonda punya live dah okey, alhamdulillah. Fadila, wah, macam iklan. Alhamdulillah, saya dah dapatkan buku magic ini. Anda bila lagi? Okay, macam mana nak beli buku ni? Macam mana nak dapatkan buku tu? Macam mana dapatkan buku? Buku ni yang percuma ni. Buku yang percuma ni dapatkan dengan di www.naktenang.com. Dapatkan buku ni, RM97, awak dapat 3 yang percuma ni. Ini yang percuma. Okay. Alright. Ifa, print kat office, bayar kat office ya, jangan print kat office ya. Tak nak buat macam tu. Okay, bagus, alhamdulillah. Saya pergi office sama pergi print, Big Boss nak jumpa sekali print lah. Okay. Alright. Bayar tau dekat office. Kat office, kita bayar kat office ya. Cik Ros kata apa tu? Betul. Cik Ros, saya pergi office lama pergi print, Big Boss nak jumpa sekali print lah. Bukan untuk Big Boss kan, untuk awak je print. Kalau Big Boss, awak cakap, Boss pergi beli dekat www.naktenang.com. Betul Nabila, Cik Adam pun boleh buat e-book nanti insyaAllah dalam proses doakan dia. Dah berbincang dah insyaAllah, ramai minta. Okay, baru beli, Sarina baru beli tadi. Okay, tahniah. Baik. Fazila, Muhaya on pay order form. Apa tu Fazila? Oh, dia bagi link form. Fazila Zaidun. Terima kasih Fazila. Syukur, alhamdulillah. Baik. Okey, baik. Syukur. Terima kasih semua yang sudi live dengan kita. Mudah-mudahan kita diberi peluang kedua lah. Yang paling penting, Allah beri peluang kedua kat kita. Mungkin kita... Anak dah beli, nak share dengan adik-beradik boleh. Maksudnya, adik-beradik dalam satu rumah, silakan. Baca sama-sama, ya. Baik, syukur, alhamdulillah. Jadi, itulah kita yang paling penting sekali. Allah bagi kita peluang kedua untuk kita perbaiki diri kita, kan. Ada yang dah hidup 30 tahun, ada yang dah hidup 40 tahun, ada yang dah hidup 50 tahun. Tengok komuniti kehidupan kita, sebab at the end of the day, kita semua akan balik pada Allah. Semua tahu, semua sedar bahawasanya kita akan balik pada Allah, kan. Tapi kita kalau boleh baliklah dalam keadaan sebaik-baik mungkin. Tambahkan balik ilmu kita. Dia nak ibu parenting bonda buat dengan Dr. Atiyah. Buku ibu parenting. Bonda bonda? Dia orang tak suruh bonda buat buku ibu parenting. So bonda akan buat buku ibu parenting dengan Dr. Atiyah insyaAllah. Yes. Semestinya kita doakan. Salib baca apa tu? Boleh Salib? Nur Adawiyah. Nur Adawiyah. Saya sekarang umur 30 tahun, seorang isteri dan seorang ibu anak satu. Dulu masa remaja, pernah je sekali-sekala tengok Pokemon dia. Tapi jiwa remaja kan, tak kisah mana sangat ceramah, motivasi gitu-gitu. Okay, ya motivasi gitu kan. Sekarang baru sudah, ruginya dari dulu, saya tak perlu bonda, saya selalu fikir saya berhak. Saya selalu fikir saya tak berhak bahagia. Bila dari kecil tengok mak ayah selalu gaduh, kadang macam trauma. Masa umur 14 tahun akhirnya mak ayah saya berpisah. Lepas tu konflik dengan mak tiri pun lepas ayah saya baru kahwin. Bila saya sendiri dah, dah apa tu? Saya tak dapat tengok habis. Bila saya sendiri akan boleh baca. Kat mana boleh tengok? Adawiyah. Nurul Adawiyah. Oh ya ya ya, okey nampak dah. Okey, syukur alhamdulillah. Okey. Baca. Bila sendiri. Okey, oh panjang baik ya, kita baca. Okey, lepas tu konflik dengan mak tiri pula lepas ayah saya kahwin baru. Bila saya sendiri dah kahwin, konflik rumah tangga pula. Masya-Allah.
Jadi saya selalu fikir, aku ni memang tak berat bahagia kot kat dunia ni. Tak apalah, moga aku bahagia kat akhirat. Tapi bila saya follow live Bonda, terpelanting. Terpelanting bila dengar Bonda cakap, siapa yang tak bahagia kat dunia, dia tak akan bahagia kat akhirat. Allahu, bila dengar macam tu, buat saya terfikir untuk muluk badi saya. Alhamdulillah, sekarang saya dah rasa lebih tenang dan bahagia. Bila nak marah, selalu ingat kata-kata, saya salah semua orang betul. Alhamdulillah, Allah bagi peluang kedua kat saya supaya saya tak terus rasa saya adalah mangsa dunia. Ya Allah, ya Tuhan, meremam beruma saya, Adawiyah. Kami doakan awak sentiasa bahagia, Adawiyah. Beradalah, dan ingat tak, awak ni sedang, kita ni, awak ke, saya ke, kita semua ni dalam proses transformasi. Hari-hari, kita akan berubah dari fasa satu, kedua, ketiga dan nak meningkat. Jadi Bonda ada ajar lima fasa transformasi. Antaranya adalah environment. Suasana tu sangat penting. Jadi kalau katalah kita berada di tempat orang yang kita tanya, dia pun ada masalah rumah tangga, dia pun cakap, lelaki aku pun macam tu juga, lelaki ni macam ni, memang payahlah kita nak keluar. Tapi kalau kata kita berada dalam situasi environment macam dengan Bonda, dengan kawan-kawan kita yang ahli syurga yang positif ni, insyaAllah kita selalu dengar benda yang baik-baik, maka yang baik-baiklah kita dengar. Macam itulah. Kalau kata kita kat kedai perfume, hari-hari kat kedai perfume, mestilah kita bawa perfume, kan? Jadi tak adalah kita komplain bau apa, bau sampah ni. Kalau kita pergi tempat lambatkan sampah, bau sampah lah. Begitulah dia yang pun. Apa tu benda? Apa tu? Ini baju yang baru selalu pakai, kan? So bayangkan, ini kan, saya penyayang, saya pemaaf, saya Allah. Ni pemaaf. Fazura, Bunda Benjuk Rizal, dia kata dia baca ayat dia pun dah nak nangis. Kan? Saya pemaaf. Saya apa Bunda tengok? Saya pemaaf, saya pemurah. Pemaaf, saya pemurah. Lepas tu saya maafkan semua orang sebelum tidur. Kan? Oh, checklist. Okay, belakang pun sama. Tapi sebab tu Bunda rasa Bunda buat satu lagi design hitam juga yang Bunda pakai dulu, belum siap lagi. Tapi Bunda tulis, Alhamdulillah saya bersyukur dengan izin Allah, saya ni. Lepas tu bunga sendiri yang atau bunga dah pilih design. Sebab bila kita sangat fokus baju yang pakai kat rumah tu, kan, you all. Bayangkan you pakai baju saya pemaaf, saya solehah, saya baik tu. You basuh pinggan, duduk belakang you suami lalu tengok. Oh, dia pun saya pemaaf. Otomatik, saya pemaaf, saya pemurah, saya penyayang. Kan, ni kita tengok newspaper headline, the world is falling apart. Allah. Kan? Maaf, saya pemurah. Saya apa? Apa headline? Tak boleh bawa. Tadi pernah terjumpa. Tadi pernah terjumpa. Orang tu baca baju dekat mall. Tak ingat, tadi kat mall jalan dengan budak-budak. Jadi dia pun jalan. So budak remaja lah, 3-4 orang, muka masam jalan. Baju dia stress mood on. Ya, stress mood on. Betul cakap. Kita baca pun cakap, kita pun dah lepas tu dengan kita terjangkit je, kan, kita cakap, la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Budak-budak ni dia tak faham pun . Ya, kesian. Lepas tu tengok dia pun rambut macam tu, kan. Dia macam, ya Allah, hai, subhanallah. Orang Islam kan kena kemas, kena elok. Allah, abang, sayang ni lah remaja-remaja. Kalau dia kena tahu. Kena buat baju untuk lelaki juga lah, Bonda. Betul. Tarik, Bonda ada buat operation untuk satu orang yang dia macam autism lah. Dia high performing autism. So macam fikiran pelik sikit lah. So Bonda buat mata dia, kalau ikut hati tak nak buat. Takut dia tak boleh kerjasama. Tapi Bonda macam kesian. Bonda buat. Tetapi buku dia baca, what's this? Not right ke apa entah? Oh, this story yang about ni memang cerita berpusing-pusing, complicated, negatif. So, nampak tak? Orang yang fikiran dia bercelaru, dia pun pilih buku bercelaru. So, boleh tengok dia baca buku apa, dah tahu dah kualiti dia. Kesian. Buku complicated-complicated ni. Dia punya ras tu, jumpa apa? So bayangkan kalau you serang yourself with ras benda yang positif ni, ras tu jumpa apa? Solehah, pemaaf, penyayang, maafkan orang, itu je fikir. Dah macam mana? So Bonda rasa Allah izin, tak ada lagi orang terfikir nak buat benda macam ni. Sebab mungkin Bonda sangat orang tu jadi baik, jadi Allah ilhamkan. Dan orang mesti buat tudung macam ni, Talib.
Bukan kita berbeza kan. Ini design satu-satu, print satu-satu. Shawl ni potong satu, kaftan pun print satu-satu. Sebab tu yang siapa dapat lambat tu tu nak ni boleh buat cerewet, nak kena tempat dan sebagainya. Okay, tetapi if you invest in something, you guna all the time. Then you basuh pakai, basuh pakai. Baju kita beli 300-400, pakai pergi orang kahwin menunjuk sekali je. Ambil gambar selfie, Facebook tu je. Dapat simpan. Apa? Simpan. Untuk betul, impress. Ini baju to impress your soul. Impress value into your soul. So bonus kalau I will not spend anything. Kalau tak ke buku ke apa, invest in myself. Cincin belian tak payah ya orang tengok. Bunda nak masukkan dalam roh, biar baik. Ilmu dengar, ilmu lihat, cakap, ilmu circle. So itulah fokus kita sekarang ni. Berbohon dah siapa ada, kita fokus. Ha, ya. Siapa ada cincin belian pergi tukar. Ha, tukar. Ha, betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Ha, ramai yang nak. Boleh pergi ke, terima kasih bagi kongsi website tu. Ya, prohmaya.com. Ada di situ, insyaAllah, mudah-mudahan. Ha, baik. Okey, jadi bonda, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Talib pun nak bincang dengan Abang Adam macam ni jadual untuk kita buat live. Abang Adam ada bagi tahu maklumat kat Talib. Kami akan update. InsyaAllah lepas ni kita sentiasa kongsi benda-benda yang sangat positif. Bonda, kita lambatkan dunia kita ni dengan benda-benda positif. Kita kena lambatkan sama-sama, okey? Boleh, setuju semua? Jadi anda jadi agen-agen positif kita. Ha, ni Intan kata dia dah guna journal sekali, siri journal, 5 journal tu kan dah habis dah. So siapa PMC yang bonda dah buat 5 sesi journal tu, please you can repeat the sesi journal yang bonda dah buat dalam PMC. Kan 5 journal tu Talib? Ya, betul. 5 dah ada, siapa yang dah beli combo 5 tu, you can do the journal. Walaupun tak lelah bonda-bonda dah live, dah ada. So you can do the journal. Okay, tolong buat journal, tolong... you all, please invest in your mind. And journal tu melihat diri. Jangan lihat orang. Sedar diri bukan sedar orang. So, sesi sedar diri, sesi journal. Okay. Baik, alhamdulillah. Ni, betul. Dan journal tu boleh dapatkan di prohmaya.com juga. Yeah. Combo, 5 journal tu berapa? 50 if I'm not mistaken. Is it 70 or 50? 50. Subhanallah. Okay. Jom, bonda, ramai ni kita dah jadi agen-agen positif. Senang je jadi agen positif ni. Sebarkan positif, kasih sayang, cinta, hargai, memaafkan, apa ni, kita nampak orang, doakan dia. Buat ni dulu, bonda, kan? Start from ourselves dulu. Ni staff PMMP, MLC semua akan pakai shawl ni kat office. Dia orang jadi agen. Wow. Siapa orang datang tengok, oh I'm positive. Jadi agen lah semua. Okay, baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Oh bagusnya. Umi Ros kata anak bongsu saya suka tulis kepada, surat kepada Allah. Masya Allah. Syukur. Untung. Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, syukur bonda. Alhamdulillah. Jadi you guys boleh. Terima kasih bonda. Kesalam kat Yanda. Kesalam dekat Abah Adam semua. Kat Baby Sabilah semua dia. InsyaAllah ada sekian rumah kita jumpa. Terima kasih. Jumpa lagi Talib. Alif, terima kasih banyak tau. Hari Sabtu kerja juga kita ni. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Kejap. Uncle nak bagi hadiah. Kejap. Siapa nak? Uncle nak bagi hadiah. So, siapa pemenang ini? Tasbih. Siapa nak? Subhanallah. Siapa nak? Sama macam saya ni. Jadi, kita buat product review. Okay, ini awak boleh tekan. Kita ada button kecil ni. Tekan ni, reset, kosong. Lepas tu boleh pusing-pusingkan macam ni. Boleh dapat zikir number tu kan. Uncle nak bagi hadiah. Siapa nak? Talib, Aina kata beli banyak-banyak kita tahu logo PMC. Setuju? Setuju? Setuju. Kan, logo PMC. Dan kata-kata yang baik insyaAllah. Baik, okay, so insyaAllah. Nanti kita umumkan cara macam mana dapatkan hadiah ni. Siapa Allah Ta'ala gerak nak beri siapa. Why not we give to Norzita? Norzita. Ya, bagi hadiah pada Norzita. Okey, rezeki Norzita. Bodoh ingat nama dia Norzita ya. Nampak tu rezeki awak. Allahuakbar. Okey, nanti kita uruskan hantaran Norzita. Saya minta nanti tim saya hubungi anda, okey? Ataupun Norzita boleh contact nombor telefon 019
4447449. Mana Nur Zita, dia tak lagi. Fadilah, Fadilah Zaidan. Saya nak hadiah ayah anda. Nak uncle lah, nanti nanti bagi. Nak uncle lah, Zati nak. Nur Aini Awan nak, Nur Azina nak. Ya Allah, nak pula, ramai pula. Pula-pula anak-anak ramai. Itulah ayah anda, anak-anak ramai macam mana ni? Okay. Tak apa, nanti ataupun boleh kita nanti kita dapatkan. Kita tanya siapa nak nanti. Boleh? Boleh-boleh. Nanti kita jual. InsyaAllah. Tak boleh. Okay. Pasal ni pun kita beli. InsyaAllah. Okay, baik. Terima kasih ayah dia. Terima kasih Bonda. Okay, salam semua insyaAllah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Jom kita like, subscribe dan juga tekan bell notification dan share dengan kawan-kawan untuk kita sentiasa reset minda dan manfaatkan ilmu yang ada untuk memperbaiki diri kita. I'm Soleha. I'm good. I'm energy, I'm intelligent, Masya Allah, I'm organized, I'm generous, I'm good, Masya Allah, Masya Allah. Semua ni, I letak kat sini. Kat sini. Subhanallah, Subhanallah. Tak, ni hadiah untuk Ustazah. Masya Allah. Saya bawa dengan niat, niat apa Ustazah. Sebab dia energy positif. Positif lagi. Positif lagi. اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين يا الله sesungguhnya waktu duha itu duhamu kecantikannya kecantikanmu keindahannya keindahanmu kekuatannya kekuatanmu kekuasaannya kekuasaanmu perlindungannya perlindunganmu Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah, jika di bumi, keluarkanlah, jika sukan, pemudahkanlah, jika haram, sucikanlah, jika jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu,
limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh.